Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Saya Imam Santoso dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar series-nya UC yang dengan tema umum adalah 5 levels of prevention in COVID-19. Yang kali ini adalah webinar yang ke-6 dari 8 webinar yang kali ini dengan judul Care Management in Expecting Mother and Young Children. Para pembicara webinar kali ini sebagai guest speaker ada Prof. Sharifah Sulaiha dari IMU, International Medical University dari Malaysia. Selanjutnya ada pembicara yang lain yaitu Dr. Charles Yaan, Dr. Areta Idarto, dan Dr. Ermi. Terima kasih kepada para peserta webinar kali ini dan juga kepada panitia yang telah menyiapkan webinar ini. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan rules dulu. Nah, ini adalah beberapa aturan atau rules pada webinar ini. Webinar akan berlangsung selama kurang lebih 180 menit dari sekarang sampai kurang lebih pukul 16 nanti. Peserta yang sudah mendaftar dapat mengakses melalui akun Zoom. Harap menggunakan identitas nama sesuai dengan yang didaftarkan. Peserta yang melalui Zoom terbatas hanya untuk 300 orang. Kemudian fitur chat dari aplikasi Zoom akan dibagikan link untuk absensi dan juga feedback yang akan wajib diisi oleh tiap peserta untuk peserta mendapatkan sertifikat. Tidak perlu mengkonfirmasi kehadiran melalui fitur chat. Peserta yang sudah mendaftar dan mengakses melalui akun YouTube boleh mengisi absen dan feedback untuk mendapatkan sertifikat. Link ada pada kotak deskripsi. Fitur chat di aplikasi Zoom hanya diperuntukkan menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Mekanisme tanya-jawab, seksi Q&A ada pada setiap akhir sesi materi. Pengajuan pertanyaan hanya bisa disampaikan melalui fitur chat dan live chat di YouTube. Moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan. E-certificate, sertifikat hanya untuk peserta yang sudah terdaftar sebelumnya. Panitia akan menyesuaikan nama berdasarkan registrasi pada form feedback dan sertifikat akan kami proses maksimal 7 hari pasca kegiatan. Akan kami informasikan lebih lanjut melalui email yang terdaftar. Terima kasih. Selanjutnya akan kami perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya.
kasih. Selanjutnya, selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Selanjutnya saya diberi tugas sebagai moderator untuk guest speaker. Welcome to our distinguished guest speaker, Prof. Sharifah Sulaiha Syed Asnan from International Medical University, Malaysia. We are certainly have a great pleasure and honor to have you in this webinar. And we are glad to see you again. Although it's only by virtual meeting. All right. Thank you very much indeed for your valuable times. Okay, I will moderating you in this webinar and I will read your CV first. Okay, so Dr. Sharifah Sulaiha Syed Asnan, she is a professor in IMU with the academic qualification Bachelor of Medicine and Surgery from University of Glasgow. And then she had a postgraduate training in obstetric and gynecology, and then also postgraduate diploma in tertiary teaching and education. Her work history, she worked previously in NHS in Scotland and Ministry of Health of, in Malaysia and in IMU start from 2005 until now. She also joined the State Health Quality Assurance and Management System Committee and Associate Dean of Clinical Affairs and Development of for School of Medicine in IMU. Previously Associate Dean of Clinical and Experiential Learning, Teaching Learning in IMU. She also a trainer of Teacher Health of Professional Education and formerly an Obstetric and Gynecology SID representative. She also State of Health Department of Terengganu and Negeri Sembilan, and active in NGO like iMedic Group and Al Ansar Group. I think the brief CV from Professor Sulaiha. Prof. Sulaiha, you will have 40 minutes for your presentation, and then followed by 20 minutes for Q&A. To all participants, please welcome Prof. Sulaiha. And Prof. Sulaiha, the audience is and the time is yours. Thank you so much, Prof. Imam, for your lovely introduction. And thank you so much to University Ciputra for the invitation. I'm truly honored. And I think this is our second encounter after the first one, I think 2 years back. What was it, last year? But this time around, it's a bit different because the area is in obstetric and gynecology. So without further ado, maybe I should start. Yeah, Prof. Yes. I shall share the screen. I share my presentation. The topic that I was given is to talk about how do we care for our antenatal mothers in Malaysia. Instead of talking about what is happening from the top down, I would share the experience of how the Malaysians come together, not just from the ministry, but also from all walks of life, including our NGOs, to help us look after our patients, especially the pregnant mothers and their babies. And that's the reason why I thought perhaps I would include the word community or practice. So it's just people with similar interests coming together to care for these antenatal patients, yeah? As a start, I thought I'll just share a little bit of the status of the pandemic up to, this was August 18,
up to a few days back, where we all know we have millions of deaths, yeah, all over the world, and we have billions of death of cases, and many more still active. The status in Malaysia is, though it is stable, but we are seeing more than what we had seen in July. I think it's because of the border now has opened and having people coming from outside definitely has brought more cases. But the country or the government is doing what they can in order to isolate the patients who are tested positive for COVID. Now, what about the current status in Malaysia? We have no death starting from June to August 15. The total number of deaths is 125. You probably would want to know what happened to pregnant mothers, since this is the theme today. Yeah? I have to say that up to July, the number of pregnant mothers positive for COVID is about 11. We have no death due to COVID. And so as the neonates, we have no infant death due to COVID. But the active cases, as you see, we have 219. In August 15, we have 6 in ICU. But now there's only one left up to yesterday. The situation is... Let's just probably look at what has this pandemic do to our pregnant mothers before I talk about the health care or the management. I'm sure we all are thinking, what could be the problem that affects these pregnant mothers as compared to the non-pregnant mothers? Is it okay if I speak in English, Prof. Imam? Or do I need to mix, you think? In English, it's all right, but mix would be better, I think. Okay. Okay. All right. So I have taken information from the journals, and we all know that we don't have many data as yet, especially not in Malaysia, because our number is super small. So what I did is to actually get it from the articles from US as well as in the Europe, and published is that 50% of pregnant women are likely to have a serious impact from COVID if they are positive, as compared to the non-pregnant peers. Yeah? And if they are positive, they are 70% more likely to be needing ventilators. So I think this somehow associates with our hypothesis that when you are in the state of immunosuppressive during your pregnancy, you are likely to have or to be critically ill when you have infection. And due to these uncertainties of how this virus works, that is probably why in certain geography or in certain countries, we are not seeing it as much. And that is probably because the number is small. But in the US, we know that it is the a country that has the highest number of patients with COVID, and the pandemic has struck them a lot worse. So this is, I thought, very because of the number, yeah. In Sweden, it's a smaller study again, and what they are seeing is similar situation where women with, if they are pregnant women with COVID, they are more likely to end up in ICU, and the death is more threatening. Okay. Now, another thing you probably would consider or would like to know is, how would this coronavirus
affect the baby or affect the fetus during pregnancy? Because we all know virus can be transmitted. Yeah. Does it actually affect the fetus during pregnancy? And what about the breast milk? Can that virus be transmitted via the breast milk during breastfeeding? Well, because like I said, the number is not many and evidence is based on what is happening now. So I think most researchers are linking back to the theory. So theoretically, we know that significantly when this virus leaves particles in the vessels, it could injure the vessels and cause clots in the maternal side of the placenta. And that is ascertains or confirms the fact that it can cause placental insufficiency. And because of that, the nutrients, like the all the nutrients as well as the oxygen, would affect the fetal growth as well. But like I said, the data is limited. So, and I don't think we have come to a time yet as to know what would be the source of this transmission. Either that is due to direct transmission from placenta or via the blood vessels. Okay, from the overall articles that I have gathered globally, it says that breastfeeding is safe. Yeah, and because they couldn't find any evidence of transmission via breast milk. But this is what, in general, because I would share what is the difference feeling in Malaysia as to how we handle it and the experience we have. I see that someone is raising their hand. So shall I, or do we entertain now, or Prof. Imam, how? Do you want me to take the question now? Because I see someone raise their hand. Yeah, I know, but I think you can proceed first. Okay, all right. End of your question. All right. Okay, next is about what happened during this pandemic. I think this is not new. We all know it's not just in Malaysia, but it happens all over the world. And many countries have taken the steps to have movement control order or the quarantine. Yeah. And because of the quarantine, and as we all know, the effect is not just economy, at the education, but also at health care. Because when the quarantine of our healthcare personnel, for example, I'm just talking in the perspective of what happened in Malaysia, were not known to be exposed to the virus. And many of my colleagues have to be quarantined as well. So we were down to almost half of our healthcare personnel in the initial part of our MCO. And therefore, the Ministry of Health has taken a step back and decided that the healthcare system also have to be re-looked at. And there were certain things that we have to stop providing to our patients. I will share with you as after this as to what happened to our healthcare system. Yeah, but the movement control order, I think, is quite painful, and it's not just for us perhaps, but definitely it affects those who are, you know, especially in the rural areas, those who totally rely on public services. Affect a lot of many people, a lot of our people in the population. All right, now since I'm saying that the healthcare system overall is affected, I thought before I perhaps specifically go to mother and child or the maternal and child health, I will just talk in general as to what happened to the access to care. Okay, what we have found is that many people are reluctant to come out to get care from the hospital or even the clinics. I think in general, the human would feel safe
they would want to also be quarantined, even though they know that they need help, unless they are critically ill. So that's what we see the first month of our MCO, yeah, during this pandemic, especially when the number of our cases were very high. Many patients have cancelled their appointments. And I think it's not just because the patients themselves are reluctant to come, but it's also because there's a lot of restriction in terms of movement, because you need evidence from the police, from the hospital to say that you need care. And there's a lot of roadblock, we call it in Malaysia. So the police and the army officers, the soldiers, controlling our movement, and they are in almost every areas in Malaysia at the time. So that's probably why access to care had a bit of a problem. And then in terms of drug, I think we are aware that Malaysia has shared how the combination of drugs that we use, not just the drugs that we use for malaria, but chloroquine, yeah. But in combination, we are also using other drugs, for example, the one that is used for oncology purposes, and also the antiviral drugs. So there's a lot of combination of drugs given to patients who are positive. So there were fear as to how this treatment would affect pregnant mothers. And I will speak a little bit about how we manage our pregnant mothers in Malaysia after this. But there was a lot of fear as to, do we give the same sort of treatment, or do we use the same regime of drugs to our patients who are pregnant? And now we are talking about vaccine as well. Do we make the patients receive vaccine when they are already pregnant or before they are pregnant? So there's a lot of issues still. But you all know vaccine is something that, even though we said is developed, but no, it's not certain yet. And therefore, it is not something that we are thinking of doing it for pregnant mothers now. And then we are talking about, because of the access of care that is limited, does it impact on more cases of unwanted pregnancies, more cases of unsafe abortions? And it is not just in Malaysia. I think this is everywhere, even I'm sure as in Indonesia as well. Yeah, because people don't come out and they don't come and see the healthcare professionals. So this is something that is seeing in a rise. So that's actually the impact I can think of, or what I've seen in all the global journals. Yeah. Okay. So now that we've discussed a little bit of the impact, I thought I will just bring just relieve as to what is the previous standard practice of antenatal care globally. And this is, I think, very familiar to all of us, because it is by WHO. So the recommendation is something that we all have used, yeah, and personalized for our patients in our country. And we all know that we want to see patients face-to-face. We want them to visit us frequently, especially during the third trimester, for example. And this is all because we want to prevent complications, and we want to make sure mother and child mother and fetus are healthy. And we are talking about not just patients coming to us in the hospital, but about the healthcare personnel going to the going into the homes and provide care to our patients. So definitely there will be a lot of contact or face-to-face contacts here. So what in Malaysia also, we
we have an additional and care that we provide for our students is the reason why we want to see these patients personally, because we also have what we call coding system. This coding system will help us to identify who are the patients that need to be seen or taken care by obstetrician in tertiary centers, and who could be managed as an outpatient by our general practitioners, or those who could even be managed at a low level of care. So that can also be managed by midwives. So we have this as an additional practice in the country. And when we do screening, the screening is following the recommendation by WHO, but there are additional screening again. Like, for example, all our patients are screened for GDM. I think this is overall all over the world, yeah? But hepatitis B, C, as well as thalassemia is something that we also screen our patients for, because of the high incidence or the rate is quite prevalent in Malaysia. So other than the usual screening that we do, these are what we also offer to our patients. And then the frequency of follow-ups, again, like I said, because of the fetal maternal centers that have been set up in almost all our hospitals in the countries, those with high risk factors are required to have frequent follow-ups. And some of them we even see on a weekly basis or a two-weekly basis. So there's a very intense care given to patients who have high risk. All right. So because of that, the country, with the guidance from the Ministry of Health, has come together to ensure that we can still provide, if it's not the same level of care, but at least similar level of care to our practitioners, so that they are not missing out on what we have done in order to make sure that our maternal mortality rate is acceptable. I wouldn't say ours is very low, but quite acceptable, and then to also prevent any rise in the perinatal mortality and morbidity. So the Ministry of Health has actually given out a lot of messages in cooperation with the social media, the SOCMED, yeah, through the online platforms and other public services, like, for example, the adverts on TVs and through the private cares, to tell our pregnant mothers it's okay for them to come out and get the care from us when it is needed. So for especially those who are of high risk, very high risk patients, we in fact give the options of making them stay in the hospitals. So basically they are going to be quarantined in the hospitals, especially those, for example, with placenta previa, even though it's minor. The reason is because we do not want to have this problems with the access to care and them missing out on our follow-ups the care that they need. So for the non-governmental organizations, for example, what we did is to come up with guidelines to help our primary care physicians as well as our general practitioners to be able to have care given to our patients, not just face-to-face, but also using telehealth or online. And many of our patients are using the WhatsApp medium, Telegram, using Facebook to be asking for consultation, and many are also using video call to ask for advice and for us to see. Some of what has been given here, this was suggested
by this lady called Gabriela Weigel in 2016. Yeah, but I think at the time, we couldn't see the need for it. And as you can see now, because of this pandemic, it is something that we all have to do in quite a short time. And it is working. It is actually manageable. And surprisingly, our patients are very receptive, especially when we talk about at-home monitoring, especially when we talk about online communications with us and certain services that can be given at a very large interval rather than short interval, and this somehow works, and surprisingly the results or the outcomes are quite remarkable. And so I thought this is a very important slide for me to share as to what in Malaysia, as an with the experience with all the people who come together, has managed to look after pregnant patients despite the quarantine. And I must say that what I love most with our community of practice is when we talk about the prenatal care and postpartum care. Because for postpartum care, for example, yeah, we usually will have patients bail out, meaning that they defer the visits, the follow-up date, even though you give them the date or come, right? But surprisingly, I think with this technique of using online system, many have approached us, and these are all because of I think fear and anxiety as to what can happen to them. So the line of communication was more than what we expect would happen. And I thought, for example, I thought I would skip the mental health care, but yesterday, during my conversation with a friend of mine who's a psychiatrist, so I thought I would just share a little bit as to why this is also important. We feel that we all think that because of the quarantine, because of the MCO and the impact of this pandemic to many of us, yeah, our patients would also need mental health support, mental health care support. Though perhaps the number or the incidence of mental health problems in non-pregnant patients are high, we probably do not see that as an increasing, really worrying in our pregnant mothers. But then again, like I said, it is probably because the communication we have via the social media, via the constant communication from the Ministry of Health with the people is very convincing that the anxiety is controlled. So though they are worried, for example, if they are pregnant, they are worried, but we don't see much hesitancy, we don't see much resistance when we suggest for them to be admitted, for example. Even though the admission may not be truly necessary, but if the, for example, the support is needed because the patient will not be able to come to us on a frequent basis, we don't receive that much of resistance for patients to be in the hospital at the time. So it was very... I would say very not easy. It's a tough time for us, but very good lah. Very good feeling. All right. I thought I would just share what are the guidelines the Ministry of Health as well as all the other government the professionals in medical professions bodies in Malaysia, yeah, we have sat down and come up with this guideline. And this is actually made for ONG practice. What
we have done is to see how we can modify the service so that it will put our pregnant patients as well as relatives to be at ease to not just know that if even if they need to be with us, they are okay. They have that, you know, that protection. So it started with selecting our staff or ONG staff to be trained for the PPE, for to be a standby, we call it a standby, COVID standby team. So in each department, for ONG department especially, we have a few people, including our specialists, consultant, medical officers, house officers, who are named to be the standby team. So any patients who are considered positive for COVID will be managed by this team, this specific team. And this happens in every hospital. And then we screen all our patients, especially if they are under investigation, per our guideline by the MOH. And what I must say that though we have postponed most of our elective surgeries, especially the gynecology surgeries, there are many surgeries still done, especially for oncology cases, or if the patients need a cesarean section and it's a we consider it a semi-emergency, meaning, for example, if they are already at term and having placenta previa. So we did it, but very selective. So the number of surgery has reduced a lot at the time. And all patients would need screening before they go for surgery. And then we also have, what the ministry has done is also designate hospitals mainly for COVID and then other hospitals for people who are suspected to be positive and then other hospitals which is are not suspected to be affected for management. Stay here, yeah. And then in the surgical intervention, try to give as much as possible regional anesthesia. And this is because there are not many hospitals that have negative pressure room. Yeah? Okay, now breastfeeding somehow for us is deferred until the diagnosis is proven. The reason is because we do not want the contact of mother and baby during the breastfeeding process. Even though we know the virus probably not transmitted via the milk, but we do not want that contact. Okay, I hope this is clear, but this is just to show you as to what the workflow is when the patient comes in labor or not in labor. So just to let you know that in Malaysia, during pandemic, what we have practiced is that when the patient is in active labor, we give them options and in fact, we would advise them to go for cesarean section. And the reason is being, we know that if they are in labor room, the exposure to also to our healthcare professionals or healthcare personnel are also going to be prolonged. So the ministry has come up with the guideline as to offer cesarean section to patients who are in labor. And those who are not in labor, we postpone their admission if it's not needed or if the induction can be maybe postponed to a later date, provided mother and baby. Yeah. Right. So this one I have mentioned. So the ONG team consists of specialists, registrars, and midwives. And these are the people who we call every time when there are COVID patients who are positive from and had to have
management for their pregnancy. Okay. And like I said, our labor suites in hospitals are also divided, and we have given our labor suites area for designated for patients screened and suspect to be positive, and some other areas where we know patients are not at risk of having the infection. All right. Okay. So this is just a summary of the guidelines now. Yeah. Okay, at the same time, what our NGOs have done, especially through our societies, yeah, is to inform not just the doctors, but in the hospitals, but also the doctors in the primary care, that whatever we do, we shouldn't stop providing the service to our patients. And we have to be selective, but we cannot not give these appointments to patients. So patients who miss their appointments should be traced and advised to ensure that the care is still given, either face-to-face or through communications online. And what we have also done is to ensure that when the team manages patients, they are also going to be protected. So, for example, some of the private hospitals will not receive patients who are pregnant unless it's their patients, and they have advised these patients to have gone through the screening. So these are the policies adapted by most of our private healthcare institutions, and they follow the same guideline where they stop husband and visitors from coming into the hospital. So only patients who need care would be given the access into the building or into the premises to see doctors. So these are among the things that it works both ways. Okay, and then when we talk about labor companions, some, in fact, private hospitals have allowed husbands to be in, provided the husbands or the partners or the companions are willing to have themselves screened for COVID-19. So if they are found to be negative, then only they are allowed to accompany. Yeah. So that incurs money. So, but some patients want that, so that's given to them. Right, what about medications in pregnancy? Like I said, when we talk about chloroquine and all that, there are a lot of controversies about it. But what the consensus have, what we have come is to a consensus where if the patients require the drugs, then the priority should be given to the mother first. And even though we are talking about whether aspirin is needed in mothers who are suspected or positive for COVID to prevent the injury to the vessels or the clot, it is not something that we have taken it as a blanket rule, because we are not so sure yet as to whether it really is gonna it really helps the patients or not. So, but the consensus is treat the patients first, in order to ensure that the mother is safe. Okay, and then what happened to the other community who helps in the practice? So the public has helped us in the sense, sorry, not the public, but the NGOs have helped us appealing to the public to not be scared to come for their appointments. And in fact, there are NGOs who help to provide transportation to patients who are being quarantined, especially in the rurals. And we transport them from home to the hospital if it's needed. And then if we try to prevent healthcare personnel from going to houses or to do home visits, that is not allowed. Therefore, the transportations are provided by some NGOs
to help patients coming to hospitals. And then there's also tracking system as to who would be, who have been seen, and whether they have any risk being exposed to COVID. And this helps us to be sure that when we see patients, the care is given, but at the same time protect the personnel as well. And I must say that all this is happening because of the collaboration. And this collaborative effort has ensured that patients have good access to care that they need. Yeah. And in fact, the private institutions also provide service to provide their lab, as well as their equipment, as well as their facilities for further research by the Ministry of Health. So that works very well in terms of curbing the problems that can arise from the pandemic, especially in pregnant mothers. Like I said earlier, up to July, we had 11 patients who are positive during pregnancy. And in fact, we managed one in my own hospital back so far, alhamdulillah. And we didn't see any transmission to the neonates. And the neonates are all have been negative despite the mother being positive. Okay. Right. That's all from me in terms of my presentation. So, or my sharing of the experience. So, if there maybe, should I leave it to Prof. Imam to moderate for the Q&A? Prof. Imam? All right. Thank you, Prof. Sulaiha, for your still experience in Malaysia. For me, the problem is Indonesia population is 10 times from Malaysia. That's a big problem here. Yeah. All right. Is there any question from the participants? Wait. Tanya. So no, it, again, is there any question from the audience? Should I stop sharing, Prof. Imam? Yes, please. Okay, wait. All right. So far, there is no record. Okay, there is a question we'll read for you. During a pandemic, should pregnancy be postponed? I don't know how to, know how to answer this. Okay. All right. We have many many questions as well, like similar questions like that from our own women in Malaysia. But as we all know, it's something that we won't be able to contain, especially the human nature is when they are quarantined and they don't have anything else to do. Perhaps you probably see a baby boom next year. We all don't know. Yeah. We hope not. but I think, like you said, because of the uncertainty, what I can say that the experience we have with people in the rural as to the urban, I think people in the urban areas are more likely to have very fast or information. Yeah, they have a lot of information about what can happen and what are the uncertainties will do. But would that actually stop patients from being pregnant? As far as I can say, even in Malaysia, we do not see any decline in the number of delivery. But then again, like I said,
pandemic have just started. So if we are to see whether there is any rise or any increase of delivery, that would be in the next 5 months or 6 months. So we wouldn't know. But I do not think, personally, I'm not sure how safe would it be unless we have a concrete evidence to say that there is definitely transmission, yeah? But I'm not sure that the policy to stop people from being pregnant is going to be something that is acceptable, because there is no evidence to suggest there will be transmission to the neonates so far. So that would be my personal view. Okay. Another question is about prenatal care. I think you mentioned already in your presentation. Okay. Yeah. To all participants, any question for Professor Sulaiha? There is no more question. I just want to wrap up your presentation. Pregnant women is more prone to severe complication during pregnancy, right? Okay. And then we are not sure yet whether the virus transmitted to the breastfeeding or placenta. Yeah. And then your antenatal care, you mentioned about the thalassemia screening. Is there any thalassemia patient in Malaysia? Oh, we have many. We have many thalassemia patients. Well, not to say unfortunately, just that I think it's due to the inheritance. Many of our aborigines, for example, especially if they are from Sabah or Sarawak, tend to be also thalassemic. And we also find that patients who are of certain ethnicities tend to have higher incidence of thalassemia, whether it's A or B. So we do see many thalassemic patients who are pregnant. I think it's also because of the management of thalassemia has improved a lot. Therefore, our patients who are thalassemic are very fertile, so they tend to get pregnant quite easily as well. Okay. All right. And then other thing, the pregnant women need mental support. I think that's a important point, right? Yeah. When we discussed with the psychologist the other day, do we see more patients who may have postpartum blues or end up having postpartum depression or even depressed during pregnancy itself. Surprisingly, like I said, I think because our experience when there were Nipah virus in the past, as well as SARS, and Nipah virus was the worst for us because it affects the fetus. And many mothers end up having IUD at the time. So the country somehow has given a very good guideline as to what to do and how to handle mothers, especially those who are at risk or even positive with the infection. So we managed to somehow care for the patients as expected. And like I said, the
I think the telehealth as well as the telemedicine. The telehealth is with the patients and telemedicine is between doctors. Yeah, the telemedicine and telehealth really has helped us a lot in terms of helping patients as well, especially to relieve their anxiety lah, their fear and what can happen and how are we going to handle if they are having positive COVID. So it was surprisingly not something that is a burden to us for pregnant mothers. All right. Oh, again, thank you very much. I think this is as a part of collaboration between IMU and UC, right? So we look forward for the future plan, such as research collaboration or exchange of the people from UC and the IMU. Yeah, okay, definitely. Yeah. Thank you so much for listening, and I hope it really it has helped to confirm for any of your uncertainties. But I guess Indonesia probably is doing much better than us because you have more numbers. I mean, your population is larger, but that's what I mean. So I'm sure it will help you to tell us, in fact, sharing your evidence maybe, because our numbers are small. Yeah. Yeah. We have more problem about that. Okay. So I will give back to the organizer. So once again, thank you very much, Prof. Soleha. Thank you. Thank you so much. With my regard to Prof. Aziz Baba and oh yeah, for sure. And the dean, right? Okay. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, everybody.
Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam entrepreneur. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Herbert Adrianto. Pada siang hari ini saya akan menemani para peserta webinar semua untuk sesi 3 pemateri berikutnya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan para peserta webinar untuk kali ini, mulai dari webinar seri 1 sampai pada webinar seri 6 pada saat ini. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki 3 sesi berikutnya yang tidak kalah juga kompeten juga ya di spesialisasi obstetri dan ginekologi dan kesehatan anak. Baik, untuk sesi yang kedua ini, saya akan membacakan untuk pemateri yang kedua adalah Dr. Charles Siaan, spesialis obstetri. Ya, Dr. Salman Charles Pardomuan Tua Siaan, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini beliau akan membawakan tentang COVID dan kehamilan. Sesuai dengan kepakaran beliau, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Jadi beliau tahun 1998 sampai 2004 ya, beliau kuliah di FK Universitas Sriwijaya. Kemudian tahun 2006 kemudian Dr. Charles bekerja sebagai dokter PTT di Kecamatan Banua Martinus, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di tahun 2011 hingga 2016, beliau mengambil program pendidikan dokter spesialis ilmu obstetri dan ginekologi di FK Universitas Airlangga. Dan pada tahun 2019 hingga sekarang, beliau mengambil program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baiklah, kepada Dr. Salman Charles, untuk waktunya kami berikan. Terima kasih Pak Herbert. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya dengan Dr. Charles Siaan. Pada siang hari ini saya diberikan materi mengenai kehamilan dengan COVID-19. Oke, kita mulai. Jadi outline saya pada hari ini, saya akan belajar mengenai patofisiologinya, metode screening, diagnosis kehamilan, manajemen persalinan, manajemen pasca persalinan, kemudian rekomendasi ASI, rekomendasi POGI Surabaya, dan upaya pencegahan. Jadi sampai saat ini COVID-19 di Indonesia masih meningkat dan bahkan belum menurun. Jadi terutama di Surabaya, di Jawa Timur, kita masih mendapatkan kasus yang saling balap-balapan antara Jakarta dengan Jawa Timur. Jadi kita belum melihat ada penurunan kasus sampai saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari gambaran dari Jawa Timur sendiri, kemarin kita sudah sempat zona orange, terus kemudian pada siang hari ini meningkat lagi menjadi merah kembali. Tapi nggak apa-apa, kita percaya kita tetap tingkatkan protokol kesehatan kita sehingga kita bisa menjadi zona orange, dan kita percaya kita juga bisa menjadi zona hijau kembali. Kemudian yang saya mau bicarakan pertama adalah mengenai patofisiologi. Sebelum kita membicarakan patofisiologi COVID-19 pada kehamilan, saya tambahkan sedikit mengenai virus COVID ini. Jadi yang kita tahu bahwa virus COVID ini, mohon maaf. Kita tahu bahwa virus COVID ini memiliki 3 protein reseptor di membrannya. Yang pertama adalah protein spike protein, ya, ini yang disebut dengan seperti corona gambarannya. Yang kedua adalah membran protein. Yang ketiga adalah yang lebih kecil lagi namanya envelope protein. Jadi 3 protein inilah yang menjadi reseptor protein bagi coronavirus untuk bisa masuk ke dalam jaringan tubuh manusia. Dan untuk cara masuk ke dalam tubuh manusia pada ibu hamil maupun dengan orang biasa itu sama juga. Yang pertama dengan 2 metode. Yang pertama, dia melalui S2 reseptor, di mana virus ini akan berikatan dengan S2 reseptor, terutama pada protein S-nya. Protein S ini akan berikatan dengan S2 reseptor, kemudian terjadi adalah dia akan S2 reseptornya masuk ke dalam sel, dan di sini terpecah menjadi
nukleokapsulnya dan virus genomnya. Nah, virus genom ini akan masuk ke dalam retikulum endoplasma, sarkoplasma, badan Golgi akan melanjutkan replikasi DNA. Dan kedua, nukleokapsid ini, nah inilah nantinya yang berbahaya. Kenapa? Karena pada waktu dia replikasi DNA menjadi RNA virus yang baru, dia keberikatan dengan nukleokapsid ini menjadi suatu virus atau virus yang baru lagi. Nah, virus yang baru ini kemudian dia akan keluar, dikeluarkan dari tubuh dan bisa menyebar ke orang lain lagi. Jadi beginilah suatu siklus virus yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, yang keduanya, protein S ini adalah yang nanti sebagai bahan atau bakal untuk kita membuat imunisasi. Jadi sampai saat ini kita sudah fase 3, jadi imunisasi itu diambil dari protein S ini. Tapi yang kedua yang harus kita ketahui, pintu masuknya coronavirus dalam tubuh manusia tidak hanya dari S reseptor, tapi dia juga bisa melalui transmembran proteinase, serin proteinase 2. Jadi dia juga bisa berikatan dengan transmembran serin proteinase 2, kemudian dia akan bisa masuk ke dalam sel jaringan tubuh dengan replikasi sel dan siklus sel yang sama dengan S ini, S2 reseptor tadi. Jadi secara garis besar inilah gimana gambaran siklus sel yang terjadi dalam tubuh manusia, bagaimana virus COVID itu bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa mengalami replikasi, kemudian keluar lagi dari tubuh manusia dan menyebarkan ke orang lain. Nah, apakah yang terjadi pada seorang wanita hamil? Kita tahu di wanita hamil terjadi peningkatan dari S2 reseptor. Kenapa? Karena disitulah renin angiotensin aldosterone system beraksi, sehingga akan menyebabkan fase dilatasi dari seluruh pembuluh darah. Kita ketahui apabila ada gangguan terhadap angiotensin reseptor ini, akan terjadi yang dinamakan sindroma vasospasme dari seluruh jaringan tubuh atau seluruh pembuluh darah, yang akan menyebabkan suatu sindroma yang dinamakan preeklamsia. Oleh karena itu, yang kita takuti adalah pada waktu S2 reseptor dari seorang wanita hamil ini terikat oleh virus COVID, sehingga yang terjadi adalah terjadi downregulasi dari S2 reseptor ini. Kalau S2 reseptor ini terjadi downregulasi, sehingga angiotensin 1, angiotensin 2 juga akan berkurang, yang akan menyebabkan terjadinya gangguan vaskularisasi, gangguan vaskulogenesis, terjadilah suatu kejadian spatospasme yang menyerupai eklamsia. Jadi yang kita takuti secara tidak langsung bahwa COVID-19 ini bisa mengikat S2 reseptor dan ujung-ujungnya nanti dia akan menyebabkan renaksi outcome seperti preeklamsia, gangguan preterm oleh dikarenakan vasospasme dari pembuluh darah, dan terakhir adalah fetal growth restrictions yang pastinya terjadi gangguan pertumbuhan dari janin. Jadi itu salah satu teori di mana bagaimana COVID-19 berpengaruh pada kehamilan. Jadi secara garis besar, kehamilan dan persalinan nggak meningkatkan risiko infeksi, dan dua, kehamilan tidak memperburuk klinis infeksi COVID-19, dan lebih dari 90% tidak memerlukan terminasi kehamilan apabila dia masih di bawah 34 minggu, risk meningkat pada kehamilan dengan komorbid, dan severitas kebutuhan ICU sama dengan pasien tidak hamil. Inilah fakta-fakta mengenai efek COVID-19 dalam kehamilan. Oke, menurut Prof. Wiro Julio, pada tahun 2020 ini mengatakan bagaimanakah cara mengambil sampel yang terbaik. Jadi kita tahu bahwa salah satu fisiologi dari kehamilan normal adalah terjadinya peningkatan tidal volume sehingga terjadilah volume residu. Pada saat terjadi residu volume oksigen dalam paru-paru ini, inilah yang paling berbahaya. Karena kalau kita menghirup suatu udara yang mengandung virus COVID atau droplet virus COVID, dia akan tertahan karena dia termasuk dalam udara tadi, dia akan tertahan di dalam paru. Kalau dia tertahan dalam paru ini, dia akan menyebabkan terjadi replikasi lebih banyak dan dia bisa ditularkan melalui droplet lagi ke orang lain. Kalau kita lihat secara langsung dari sini, bahwa untuk pengambilan sampel yang paling baik itu atau 97% kita ambil dari nasofaringal atau orofaringal swab. Dan tetap sputum menjadi tular penularan 97,9%. Kemudian, kita bahas juga mengenai berapa lama COVID-19 ini dapat bertahan di permukaan. Menurut literatur yang saya baca, kita bisa mendapatkan bahwa dia 3 jam bertahan dalam udara. Tapi bukan berarti dia ini airborne, maksudnya bisa bertahan lama di udara. Cuman pada waktu dia dibatukan dari seseorang, dia itu masih bisa bertahan dalam udaranya selama 3 jam sebelum dia jatuh oleh karena proses gravitasi. Kemudian dia bisa bertahan 24 jam dalam cartilage surfaces. Maksudnya ini biasanya bisa bertahan di bahan-bahan seperti kertas, dia bisa bertahan 24 jam. Kemudian di bahan tembaga dia bisa bertahan 4 jam. Dan di pegangan seperti gagang pintu, dia bisa bertahan 2-3 hari. Saya sedikit memberikan bagaimana COVID-19 ini dapat bertahan pada permukaan. Jadi yang paling penting adalah apabila kita habis menyentuh barang dari luar, lebih baik kita bersihkan dengan desinfektan sehingga bisa bersih kembali dan terhindar dari virus COVID yang bisa menempel kepada barang-barang di rumah kita. Bagaimana dengan screening?
screening dan triase, screening semua pasien saat kontak pertama kali dengan fasilitas kesehatan, ini saya ambil dari WHO Interim Guidance tanggal 27 Mei 2020. Kemudian untuk di rumah sakit kita ada ruang rawat darurat, poliklinik dan puskesmas. Dan yang ketiga, kita harus menganamnesis. Yang paling penting adalah riwayat kontak. Apakah seorang ibu itu atau seorang wanita hamil ini pernah datang dari tempat yang endemis COVID seperti Surabaya dan DKI Jakarta. Apakah ada gangguan klinis COVID yang ada di dalam ibu itu. Kemudian pemeriksaan fisik yang paling penting adalah suhu dan respiratory rate. Pemeriksaan tambahan kita bisa lihat dari laboratorium, CT scan, nonsen atau USG torax, dan yang paling penting untuk penegakan diagnosis saatnya adalah swab nasofaring atau nasal. Kemudian barulah setelah kita mendapatkan data dari anamnesis dan pemeriksaan fisik dan tambahan, kita mengkategorikan pasiennya apakah suspek, probable, atau confirmed test positif. Kemudian panduan CDC untuk mengatakan screening ini, jadi priorities for COVID-19 testing dikatakan yang high priority adalah pasien yang dirawat dengan gejala. Jadi semua pasien yang dirawat dengan gejala ini harus dilakukan swab atau harus dilakukan screening. Yang kedua adalah seluruh petugas kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan, di mana mereka yang masih tinggal atau masih pulang tinggal di rumahnya masing-masing dan sudah mengeluarkan gejala, ini juga harus dilakukan screening lebih dingin. Yang ketiga, resident in long-term care facilities. Maksudnya bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat seperti panti jompo, penjara, atau asrama. Dimana ini juga apabila satu orang sudah terkena, maka orang-orang lain harus langsung screening. Prioritasnya yang kita prioritaskan adalah, kalau tadi prioritas tinggi, yang sekarang prioritas yang sedang, di mana seluruh orang dengan simptom potensial COVID-19, yaitu batuk, demam, sesak nafas, kemudian muscle pain atau yang lain-lainnya, dan juga orang yang dengan gejala yang di mana dia bekerja sebagai petugas kesehatan, tidak itu dokter, perawat, bidan, atau bahkan sampai ke petugas dapur yang cleaning service, ya, yang secara langsung apa tidak langsung dapat tertular oleh COVID-19 ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk identifikasi kasus COVID-19, kita menggunakan yang terbaru, referensi 5. Kita membagi, dulu ada OTG, ODP, dan PDP, yang jujur menurut saya ini jauh lebih baik karena lebih jelas sekali pembagian kasusnya, ada kasus suspek, konfirmasi, dan probable. Untuk suspek, ini orang yang dengan infeksi saluran pernafasan atas, orang yang sudah pernah bertemu atau berpapasan atau terpapar oleh orang yang terkena COVID, dan juga orang yang dengan ISPA dan pneumo berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kalau untuk konfirmasi, jadi kasus konfirmasi ini dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 oleh pemeriksaan PCR swab. Baru konfirmasi dibagi menjadi 2, konfirmasi dengan gejala dan konfirmasi tanpa gejala. Kemudian kasus probable, kasus suspek dengan ISPA berat, jadi dia ada ISPA berat, dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, tapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, jadi masih probable, jadi cuma menunjukkan gejala saja. Bagaimana mendiagnosisnya? Mendiagnosis kita masih menggunakan 2 klasifikasi, klasifikasi derajat penyakit menurut National Institute Hospital atau yang sama juga dengan WHO, di mana dibagi menjadi 5, asimptomatis atau presimptom, di mana tesnya positif tapi tidak punya gejala, atau cuma gejala ringan, panas, batuk, nyeri tenggorok, lemas, nyeri kepala, nyeri otot, tidak sesak dan toraks normal, atau nyeri sedang, di mana sudah mulai ada gangguan saluran nafas bawah, toraks foto normal dan saturasi oksigen di atas 93%, atau berat, yang sudah menimbulkan gejala gangguan saturasi oksigen menurun atau kritis yang sudah harus memerlukan perawatan di ICU. Nah, kemudian kita juga disimplifikasi lagi oleh WHO classification menjadi ringan, berat, kritis. Nah, pasien hamil tuh biasanya seringnya adalah asimptomatis, di mana dikatakan bahwa severitasnya sama dengan pasien tidak hamil. 86% gejala ringan dibanding 80% tidak hamil, 9,3% gejala berat dibanding dengan 13% tidak hamil, dan 4,7% kritikal dibanding dengan 6% tidak hamil. Jadi, tidak ada peningkatan kasus fatality rate dan ICU admission pada ibu hamil. Jadi, sama saja. Jadi, ibu hamil yang terkena gejala yang berat atau gejala yang ringan, sama saja perlakuannya dengan pasien yang normal atau pasien tidak hamil. Kemudian, permasalahan diagnosis COVID-19. Kita tahu bahwa sampai saat ini akses untuk ke swab itu sudah dipermudah di Jawa Timur ini maupun di Indonesia. Tetapi kita masih menemukan pasien-pasien yang tiba-tiba datang ke suatu fasilitas kesehatan, kemudian sudah impartu atau misalnya ada keluhan-keluhan komplikasi disease seperti preeklamsia berat atau eklamsi yang belum sempat
dilakukan swab atau dilakukan pemeriksaan screening, kita bisa menggunakan EWS atau Early Warning Score, di mana kita memiliki 8 dari poin yang harus kita lihat. Yang pertama adalah tanda pneumonia pada pemeriksaan fisikan toraks, riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi, demam, usia, jenis kelamin, suhu, gejala pernapasan yang bermakna, dan hitungan dari neutrophil limfosit ratio. Dari situ kita lihat ada skornya tertentu, kemudian kita tambahkan apabila dia lebih atau sama dengan 10, pasien ini sangat dicurigai COVID-19. COVID-19 Early Warning Score ini merupakan multi-parameter screening tool to identify high suspected patients yang memang belum pernah di-screening sebelumnya. Bagaimanakah sensitivitasnya? Dikatakan 94% sensitivitas, 37% specificity, dan 18% WNLI mild, 3% in severe consolidations, GGO, dan opacity. Ya, jadi EWS ini masih bisa digunakan pada praktik kita sehari-hari untuk mengetahui risiko apakah pasien ini dicurigai menjadi COVID-19 atau tidak. Kemudian, pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 revisi 5 juga menggunakan alur pemeriksaan menggunakan rapid test antibody. Jadi, kita masih bisa menggunakan rapid test antibody di mana pasien yang OTG, ODP atau ODP atau suspect atau probable ya dilakukan rapid test apabila dia rapid test positif, kita lakukan langsung PCR, tidak bisa lagi tidak. Tapi kalau rapid test negatif, kita bisa isolasi diri selama 10-14 hari, kemudian lakukan rapid ulang. Apabila di rapid ulang dia negatif, berarti dia bukan sakit COVID-19. Apabila dia sudah positif, kita bisa melakukan tes pemeriksaan PCR lagi untuk mengetahui apakah memang ada virus COVID-19 dalam tubuh seorang ibu hamil ini. Dan ISUOC beserta dengan 2007 Infectious Disease Society of American Thoracic Society Criteria for Determining Severe Community Acquired Pneumonia sudah membagi juga, ISUOC juga sudah membagi bagaimana kriteria pneumonia berat pada ibu hamil. Di mana dia telah membagi minor kriteria dan major kriteria, dikatakan pneumonia pada ibu hamil apabila dia memenuhi satu major kriteria atau tiga dari minor kriteria. Jadi apabila kita katakan seorang wanita hamil mengalami pneumonia berat atau dia kategori dari kasus kritis atau kasus berat, dia harus memenuhi dari kriteria pneumonia yang sudah ditentukan oleh ISUOC ini. Bagaimana dengan diagnosisnya? Diagnosisnya sampai saat ini kita masih menggunakan rapid test dan PCR. Tapi yang paling baik untuk golden standardnya, kita menggunakan PCR. Kita mengetahui ini ada interpretasi beberapa hasil laboratorium, bagaimana kalau hasilnya positif, bagaimana kalau hasilnya negatif, bagaimana kalau IgM positif atau IgG negatif. Kemudian bagaimana untuk mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya gejalanya hanya panas, batuk, sesak, malaise, itu gejala yang biasa pada pasien COVID yang tidak hamil, sama dengan yang ibu hamil, riwayat kontak dengan kasus yang positif, dilakukan swab PCR, ya dari nasofaring, orofaring, dan nasal. Apabila swab positif dikonfirmasi diagnosis, apabila swab negatif dipastikan belum tentu. Tetap kita memegang konfirmasi klinis. Idealnya apabila dilakukan dua kali swab negatif baru dieksklusi sebagai seorang COVID. Ada pertanyaan radiologis ini sangat penting sekali. Torax foto, CT torak, dan USG torak ini ada beberapa kontroversial. Makanya saya agak keluarkan data sedikit. Jadi dikatakan banyak orang ketakutan, saya tidak mau dilakukan nonsen radiografi atau CT scan karena takut mempengaruhi ke bayi saya atau ke janin saya. Tapi yang kita ketahui di sini, kita bisa dapatkan bahwa chest radiografi atau two views ini P-nya 0,005, jadi di bawah 0,05, yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara chest radiografi dan kelainan kongenital yang terjadi pada seorang bayi atau seorang janin. Yang kedua, bagaimana dengan chest CT torak? Di sini juga dikatakan bahwa 0,01 sampai 0,66 masih di bawah 0,05, jadi memang belum ada data yang mengatakan bahwa dari CT scan toraknya sekali pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang dilakukan CT scan menyebabkan suatu kelainan anomali dari janin. Bagaimana manajemen persalinannya? Manajemen persalinannya yang pertama yang harus diketahui adalah pemeriksaan antenatal. Di Indonesia, rekomendasi POGI tahun 2020 untuk trimester 1 tidak dianjurkan untuk tatap muka, kecuali dibutuhkan pemeriksaan ultrasonografi bila ada keluhan atau curiga terjadinya kehamilan ektopik. Untuk trimester kedua, disarankan juga melalui telemedicine atau telekonsultasi klinis, dan kalau memang dibutuhkan oleh dokternya untuk melakukan pemeriksaan sonografi atau pemeriksaan lab, dilakukan satu kali datang ke rumah sakit, kemudian pasien diminta untuk melakukan protokol kesehatan yang tepat, menggunakan masker, face shield, yang membawa hand sanitizer, dan dilakukan pada janji terlebih dahulu. Jadi pasiennya dilakukan janji terlebih dahulu untuk bisa datang kembali ke rumah sakit. Kalau trimester ketiga, antenatal harus dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan proses persalinan dengan mengemukakan dari protokol kesehatan. Pemeriksaan antenatal
yang tadi saya menurut rekomendasi POGI 2020 yang direkomendasikan apabila untuk datang ke rumah sakit apabila ada mual muntah hebat, perdarahan banyak, gerakan janin yang berkurang, ketuban pecah, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi, kontraksi yang berulang, kejang, DM gestasional, preeklamsia berat, pertumbuhan janin terhambat, dan penyakit penyerta lain. Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti ini, berarti seorang wanita hamil itu dikategorikan sebagai kehamilan risiko sangat tinggi menurut skor Pujur Hayati. Jadi diharapkan untuk datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan antenatal juga sudah dijelaskan tadi, pemeriksaan tergantung dari trimester 1, 2, dan 3. Jika ada gejala, ANC ditunda 7 hari, jika kontak kasus ditunda 14 hari, apabila dia masih trimester kedua, bawah saat ATNC, petugas menggunakan APD level 2 dan pasien menggunakan masker dan tanpa pendamping. Ya, untuk yang low risk minggu ke-12, 20, 28, 30 ini disarankan, untuk yang high risk disesuaikan dengan kondisi klinisnya. Bagaimana dengan perawatan di rumah sakit? Perawatan di rumah sakit bagi pasien-pasien tertentu ya, apabila yang mengalami misalnya kontraksi prematur atau preeklamsi, ada beberapa obat atau beberapa perawatan yang masih diizinkan. Yang pertama, kortikosteroid pematangan paru boleh digunakan pada usia kehamilan 22 sampai dengan 34 minggu. Low dose aspirin masih boleh dilanjutkan karena memang tadi saya bilang bahwa salah satu dari patofisiologinya akan menyebabkan koagulopati, dan salah satunya yaitu dengan tokolitik LDA ini boleh diberikan. Tokolitik dengan nifedipin apabila ada kontraksi prematur, follow up sampai setelah sembuh, apabila dan harus selalu dimonitor fetal growth-nya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini dapat menyebabkan hipoksigenasi, sehingga juga bisa mempengaruhi dari pertumbuhan janinnya, dan diduga COVID berhubungan juga dengan koagulopati, hipoksia plasenta, infeksi virus pada plasenta. Rekomendasi POGI bagaimana untuk manajemen persalinan? Menurut 18 April 2020, pertolongan persalinan pada PDP atau pasien terkonfirmasi COVID-19 seksio cesarea. Tapi persalinan pervagina bukan merupakan kontraindikasi. Jadi SC yang dilakukan pada pasien-pasien PDP terkonfirmasi COVID-19 masih merupakan atas indikasi obstetri atau adanya perburukan dari kondisi ibu. Metode persalinan individual sesuai kondisi klinis pasien, dan SCC meningkatkan risiko komplikasi ibu dan tidak berhubungan dengan penularan pada janin, dan status COVID infeksi positif bukan indikasi menjadi terminasi kehamilan. Jadi kalau kita punya pasien, dia 32 minggu datang, terus tiba-tiba dia COVID positif, ini bukan indikasi dia untuk terminasi, tapi indikasi dia untuk dikategorikan untuk perawatannya di rumah, apa di rumah sakit, atau di mana yang terbaik. Bagaimana dengan manajemen persalinan? Oke, terima kasih Pak Hebert. Manajemen persalinannya prinsipnya sama dengan persalinan tanpa infeksi. Jadi tadi saya bilang sesuai dengan indikasi obstetri, pembatasan personel yang bertugas, pemakaian APD yang sesuai, tetap semua penolong akan menggunakan APD yang sesuai, pemakaian kombinasi depending cervix untuk memperpendek waktu induksi, dan monitor balance cairan, delay clamping, memperpendek waktu mengejan, risiko penularan dari feses, dan penggunaan barrier persalinan. Bagaimana dengan medikamentosa? Ini adalah bahan apa namanya obat-obatan yang bisa digunakan pada seorang ibu hamil, mengoptimalkan sistem imun dan metabolisme dengan olahraga rutin, dengan diet sehat rendah karbo, tinggi protein, tinggi serat, dengan antioksidan vitamin B, C, D, dan zinc, antihistamin dan dekongestan, cetirizin, fenilpropanolamin, loratadin masih diizinkan, antitusif mukolitik kita bisa menggunakan ambroxol dan N-acetylcystein, NSAID antiinflamasi, paracetamol, diclofenac, meloxicam, dan hindari ibuprofen. Antitrombosis bisa kita berikan low dose aspirin dan low molecular weight heparin, dan anti-COVID-19, antivirus, dan antibiotik seperti yang tertera di tabel ini. Kemudian komplikasi COVID-19 dalam kehamilan, komplikasi persalinan prematur dengan angka SC yang meningkat. Jadi data 252 kasus COVID-19 di New York dikatakan prematur itu 15% kasus, sedangkan 70% kasus dilakukan seksio cesarea. Apakah ada spontan abortus? Spontan abortus tidak meningkat. Jadi memang tergantung dari obstetrinya sendiri. Kemudian bagaimana kondisi bayi? Kondisi bayi lebih dari 95% baik. Dan bagaimana rekomendasi POGI Surabaya? Kita di POGI Surabaya sudah membuat suatu alur pemeriksaan beberapa Satgas COVID-19 POGI Surabaya. Di Surabaya ini sudah bekerja sama dengan Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Kita sudah bisa untuk Surabaya tentu, pastinya melakukan swab PCR bagi seluruh ibu hamil. Jadi ibu hamil dengan usia kehamilan 37 minggu dapat mendaftar swab PCR di puskesmas, dan kita lakukan di Gelora Pancasila setiap hari Selasa. Ya, apabila swabnya positif akan dikategorikan apakah dia gejala ringan atau sedang atau gejala berat, dan dilakukan perawatan lebih lanjut.
Kemudian bagaimana dengan alat pemeriksaan ibu hamil pada waktu antenatal juga harus dikategorikan apakah ibu ini resiko rendah, resiko tinggi. Apapun itu resikonya, dia harus tetap dilakukan pemeriksaan rapid test. Ya, rapid test ini dapat dilakukan di puskesmas juga. Ini protokol penanganannya, bagaimana kalau dia terkena positif swab positif dari COVID, apabila dia positif, kita harus bagikan dulu kasus poliklinis, kasus urgent, kasus emergensi, dan bagaimana proses rujukan kepada rumah sakit rujukan yang memang sudah dikategorikan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Bagaimana dengan rekomendasi ASI? Jadi, pasien dengan COVID-19 dalam pengawasan ASI masih boleh diberikan. Ya, dengan menggunakan standar, gunakan masker ketika menyusui apabila ibunya swab COVID-19 positif, cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi, rutin membersihkan permukaan yang disentuh dengan disinfektan, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Apabila ibu itu PDP positif dengan gejala, atau dengan gejala sedang sampai berat, masih tetap bisa diberikan ASI, tetapi dengan rawat pisah dengan bayinya. Kemudian ASI diberikan dengan cara pra atau pompa ASI, atau mendapatkan donor ASI, atau melakukan relaktasi. Tidak dianjurkan memberikan susu selain ASI pada bayi, minta bantuan orang lain yang sehat untuk beri ASI percahan pada bayi yang benar. Oke, jadi intinya untuk ASI masih bisa diberikan, tetapi harus dikategorikan apabila ibu itu tanpa gejala atau dengan gejala sedang atau berat. Untuk memberikan apabila bayinya bisa dirawat gabung atau rawat terpisah dengan memberikan ASI melalui pompa. Gimana dengan pencegahan? Pencegahannya ada 5. Jadi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terhadap ibu dan bayi baru lahir. Ini sudah ada di pedoman bagi ibu hamil bersalin nifas di bayi baru lahir. Meningkatkan sosialisasi informasi dan edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media elektronik serta peran tokoh masyarakat. Yang kedua, mendorong pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai prinsip pencegahan COVID-19 dan pemanfaatan telemedicine untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, penyelenggaraan posyandu. Jadi posyandu tetap dijalankan, diperuntukkan di daerah risiko rendah dan tanpa kasus COVID-19. Ya, yang hanya untuk risiko rendah dan tanpa kasus COVID-19. Yang keempat, memperkuat kolaborasi dalam hal memastikan pemenuhan APD bagi tenaga kesehatan. Dan yang kelima, pemetaan rumah sakit rujukan COVID-19. Ini sudah dilakukan semua oleh pemerintah Surabaya maupun Jawa Timur. Ya, untuk pemeriksaan kehamilan sesuai dengan slide saya sebelumnya, diberikan tablet tambah darah. Kemudian kelas ibu hamil ditunda atau dilaksanakan secara online. Demikian presentasi dari saya, Pak Heber, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Calak untuk sharingnya, luar biasa. Betul-betul ya, karena ini kehamilan perlu kita perhatikan benar-benar ini ya, kan mulai dari trimester 1, 2, 3, belum termasuk komplikasi dan sebagainya. Mungkin kita perlu menyapa Dr. Charles, sepertinya ini kan ada yang angkat tangan ya ini Dr. Charles, kita perlu menyapa dada-dada untuk para peserta webinar ini, dari Sabang sampai Merauke, ya ada yang dari YouTube juga. Ya, baiklah, Dr. Charles, di sisi saya sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti akan saya bacakan. Jadi nanti bisa silakan Dr. Charles untuk menjawab. Jadi pertanyaannya ini, Dok. Apakah ada protokol penggunaan antikoagulan pada pasien hamil dengan COVID-19? Mungkin saya dijawab dulu, Dok. Protokol penggunaan antikoagulan pada pasien hamil COVID-19, jadi memang ada, tapi harus didiagnosis terlebih dulu. Biasanya penggunaan antikoagulan itu kita lakukan apabila pasien-pasien itu tergolong dalam kondisi berat atau kritis. Jadi, dan penggunaan antikoagulansia ini benar-benar kita perlukan pada pasien-pasien yang sudah perawatan ICU biasanya. Karena kita ketahui tadi, kenapa sih kita berikan antikoagulan? Salah satu efek samping yang paling berbahaya dari ibu hamil dengan COVID ini tadi kita tahu adalah hiperkoagulopati. Jadi koagulopati seluruh jaringan tubuhnya atau seluruh vaskularisasinya. Sehingga kalau kita diamkan terus itu bisa menyebabkan jadi vaskulitis dan itu akan memberikan efek komplikasi yang sangat berat bagi ibu maupun janinnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dr. Charles. Ini memang luar biasa topik kita webinar seri 6 ini. Ada pertanyaan lagi, dokter, yang kedua. Ketika ada bayi positif COVID dan ibunya negatif, bagaimana ya, Dok, cara isolasi dan memberikan nutrisi bayinya? Apakah ASI-nya di-stop dulu dan ibunya dipisahkan dengan bayinya, Dok? Siap. Terima kasih, Pak Herbert. Ini merupakan pertanyaan yang baik. Jadi, saya membaca beberapa jurnal, menurut saudaranya Chan et al. Tahun 2020 semua. Bagusnya semua jurnalnya semua jurnal terbaru ya COVID ini ya, karena memang 2020 semua keluarannya. Chan et al. Mengatakan dari 10 pasien COVID-19 yang hamil, kemudian diambil plasentanya,
dilakukan pemeriksaan kepada bayinya, seluruh bayinya negatif dan plasentanya tidak ditemukan COVID-19. Kemudian Ferdinand et al. Juga melakukan pemeriksaan lagi terhadap 13 pasien wanita hamil. Nah, di sini lucu, di sini 3 didapatkan positif COVID-19 pada biopsi plasentanya. Tetapi dari 3 plasenta yang positif 19, janinnya neonatasnya tidak positif atau negatif COVID-19 ya. Jadi mungkin saya belum pernah ketemu atau belum pernah membaca bayi dengan COVID-19 dan ibunya negatif. Biasanya ibunya positif, bayinya secara tidak langsung terkena atau karena droplet dari ibunya kena ke bayinya. Nah, kemudian untuk ASI, kalau untuk ASI tadi saya sudah bilang di awal tadi slide saya bahwa tidak ada kontraindikasi untuk memberikan ASI kepada bayi. Tetapi apabila ibunya menunjukkan suatu gejala klinis, ya, ibunya menunjukkan suatu gejala klinis dan dia bisa masih menyusui, tetap menggunakan masker, face shield, menggunakan apa namanya aturan beretika batuk yang benar, dan dia bisa menunjukkan ASI-nya. Tapi kalau dia sudah ada demam, kemudian harus bed rest, harus di tempat tidur ICU, nah itu bisa diberikan pompa atau kita memberikan donor ASI. Biasanya seperti itu. Tapi tetap nutrisi yang paling baik bagi seorang bayi adalah ASI. Iya. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Charles. Ini langsung dari dokter praktisi ini, dokter di klinik Pratama. Dok, apakah vaksinasi dianjurkan untuk ibu hamil? Terima kasih. Oke. Ini baik sekali, baik sekali. Tadi saya bilang dikatakan bahwa vaksinasi ini akan menggunakan protein S. Kebanyakan vaksinasi itu kita tahu diambil apabila vaksinasi seperti virus ini dari live attenuated vaccine, yaitu virus yang masih di apa namanya setengah hidup atau setengah mati, gitu ya. Jadi yang sebenarnya virus apa namanya vaksin yang berasal dari virus yang live attenuated virus ini, live attenuated vaccine ini, itu disebut dengan setengah virus ini, untuk ibu hamil itu sangat berat, maksudnya tidak boleh kalau kita bilang. Tetapi ini masa pandemi COVID-19 dari beberapa literatur yang saya baca, mereka dengan kondisi pandemi COVID-19 masih mengizinkan untuk diberikan vaksinasi ini. Hmm. Ya, masih mengizinkan untuk diberikan vaksinasi ini. Tapi saya menghimbau lebih baik memang untuk bertahan dulu. Ini kan sebentar lagi ya, pandemi ini selesai. Kita percaya bahwa sebentar lagi ada vaksinnya. Bersabar dulu kalau memang ingin program anak, ingin mempunyai anak, kita tunggu dulu sampai pandemi ini selesai, baru habis itu kita punya anak lagi. Iya. Ya, tapi pada kenyataannya ini agak susah ya. Pasien hamil yang saya lihat di lapangan juga meningkat ini. Ya, karena memang stay at home ini ya, jadi mungkin nggak ada kerjaan, jadi produksi anak masih agak tinggi ininya. Iya. Ya, terima kasih Pak Heber. Terima kasih dok. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk sharing materinya hari ini. Semoga mencerahkan kita semua, dokter. Ya, baiklah dok. Terima kasih banyak ya dok untuk materinya hari ini. Baiklah, kita akan nanti masuk materi pemateri yang kedua oleh dokter Areta Idarto, spesialis anak. Kalau saya boleh menyapa, selamat siang dokter Areta. Selamat siang, Pak Heber. Selamat siang, dokter. Iya, baiklah. Nah, kita akan nanti memasuki materi dari Dr. Areta Idarto, spesialis anak. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke jeda dulu sebelumnya, baru kita akan masuk ke materi berikutnya.
Ya, baiklah, selamat, kalian sudah memasuki selamat sore ya. Selamat sore para peserta webinar semuanya dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Semoga semuanya masih tetap sehat dan tetap setia mengikuti webinar hari ini. Banyak sekali materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita ya, terutama untuk para tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19 seperti, dan para akademisi untuk nantinya menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk para mahasiswa. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki sesi yang ketiga yang akan nantinya dibawakan oleh Dr. Areta Idarto. Mungkin CV-nya. Baiklah, saya akan membacakan CV-nya. Ya, jadi beliau bernama Dr. Areta Idarto, spesialis anak. Ya, beliau kelahiran di Kota Denpasar dari Bali. Nah, kemudian pendidikan beliau ditempuh di untuk dokter ya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar Bali Indonesia tahun 2008. Kemudian di tahun 2010 mengambil pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Erlangga Surabaya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari, ya, ini adalah organisasi beliau ya, sangat banyak dan pengalaman kerja yang, wow, sangat luar biasa, mulai dari Rumah Sakit Vincentius Paulo, Rumah Sakit Wijaya Uyung, RSIA Pura Raharja, hingga sekarang menjadi dosen, dan bahkan tidak hanya praktisi dan dosen, beliau juga mantap juga ini, menjadi medical translator dan interpreter, nah, dan part-time interpreter untuk JCI dan Singapore International Foundation for Neonatal and Pediatric Training. Wah, luar biasa ini dokter, saya juga tidak sabar untuk mendengarkan sharing dari Dr. Areta. Dan hari ini sesi yang dibawakan beliau adalah Signs and Symptoms of COVID in Pets. Baiklah untuk Dr. Areta, untuk waktu selama 20 menit akan kami berikan. Dan kami juga mengingatkan kepada para peserta webinar, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dr. Areta, silakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Ya, baiklah dokter, untuk waktunya akan kami berikan pada dokter. Baik, terima kasih Pak Herbert. Selamat siang semua. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam webinar series dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Kita sudah masuk seri yang ke-6. Pada kesempatan ini, sebentar saya share screen dulu ya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama sharing tentang signs and symptoms of COVID-19 in pediatrics atau tanda dan gejala COVID-19 pada anak. Saya yakin semua pasti 24 jam nonstop lihat handphone, lihat media sosial, dan berita-berita yang tersebar di luar sana tentu sangatlah mengkhawatirkan, sangat menakutkan, terutama ketika mulai menyoroti masalah anak. Yang terakhir, kita tahu bahwa terjadi kontroversi yang begitu besar ya, terutama di Indonesia, tentang buka tutup sekolah, tatap muka, ada ibu-ibu yang kesulitan dalam hal mendidik anak di rumah, dan sebagainya. Semua terdampak, semua resah, semua takut, tapi mari kita lihat kembali bagaimana situasi anak-anak dengan COVID-19 di Indonesia. Ini adalah outline yang akan saya bicarakan. Pertama, akan saya singgung sedikit mohon tentang maaf, dokter, untuk materinya, untuk bisa dipasangkan, dok. Belum sudah di-share. Sudah saya share. Belum muncul ya? Sudah. Oke. Okay. Sudah datang. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan. Jadi, outline untuk topik saya siang ini adalah saya singgung sedikit tentang transmisi dan data yang kita miliki baik dari dunia maupun Indonesia dan Jawa Timur. Kemudian patofisiologi, mungkin tadi Dr. Charles sudah singgung dan saya yakin penjelasan Dr. Charles sudah sangat jelas ya. Nanti kita akan bandingkan bagaimana dengan anak. Dan yang terakhir adalah kita fokuskan pada tanda dan gejala COVID-19 pada anak. Berikut adalah data singkatan. Nah, kita mulai bahwa pandemi ini bermula
bulan Desember akhir tahun lalu di Cina dan secara progresif akhirnya menyebar ke seluruh dunia sampai pada tanggal 11 Maret WHO kemudian mendeklarasikan bahwa wabah coronavirus 19 merupakan suatu pandemi. Pada bulan Juni tanggal 29 kita mengetahui bahwa begitu banyak laporan kasus COVID-19 dan mencapai kira-kira 10 juta kasus di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Pada tanggal 19 Agustus terakhir yang saya ambil, berdasarkan laporan WHO Dashboard, terdapat 21.938.207 kasus konfirmasi positif. Ketika saya bicara angka terdampaknya pandemi, saya tidak akan melewatkan satu angka pun, karena satu angka mewakili satu nyawa. Dan kita sudah menghadapi 775.582 kematian. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai tanggal 20 Agustus 2020, kita sudah memiliki 144.945 kasus terkonfirmasi dengan kasus meninggal sebanyak 6.346. Kita bandingkan ya angka di dunia sebelumnya bulan Juni tanggal 29 sekitar 10 juta dan kita sudah berada di hampir di penghujung akhir Agustus dan angka konfirmasinya sudah berlipat hampir 10 juta. Dan ini adalah kondisi Indonesia saat ini sangat menyedihkan, tetapi saya yakin kita semua akan tetap bertahan. Harap diingat apabila kita membaca sebuah data, maka laporan jumlah kasus yang ada setiap harinya itu tidaklah ekuivalen terhadap jumlah individu yang terjangkit di hari yang sama. Jadi ketika kita membaca sebuah laporan data kasus, kita harus menginterpretasikan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena butuh waktu untuk melakukan konfirmasi dari pemeriksaan hasil laboratorium yang kira-kira satu minggu sejak tes dilakukan. Bagaimana dengan anak-anak? Tanggal 3 Juli 2020, kita memiliki 4.855 anak yang positif COVID-19 dengan kematian 1,7% atau sebanyak 51 anak. Dan kemarin, tanggal 20 Agustus 2020, angka tersebut sudah menjadi 13.189 dan 145 anak meninggal karena COVID-19. Angka tersebut di 2,3% dari total seluruh jumlah kasus konfirmasi. Tapi bagi orang tua, saya yakin angka ini bukan angka 2,3%, tetapi 100%. Di Jawa Timur bagaimana? Kita ranking 2 ya dari seluruh angka nasional dengan kasus konfirmasi 28.551 dengan sebaran untuk anak usia 0-18 tahun, kita memiliki angka 2.112. Patogenesitas dari coronavirus, seperti halnya kita ketahui coronavirus merupakan suatu grup virus yang menyebabkan selesma pada anak dan dewasa. Jadi kita mengenal commonly circulating human coronavirus yang sifatnya seasonal, yang sifatnya cyclical, terutama di negara-negara empat musim. Lalu kita ada pernah mengenal SARS-CoV dan MERS-CoV, dan yang terakhir adalah SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Dan dari keseluruhan ini memang case fatality rate untuk anak sekitar 0%. Yang terberat adalah MERS-CoV yaitu 6%. Bagaimana transmisinya? Pasti ini sudah sangat familiar sekali. Akan saya ingatkan kembali, ya, kita belajar sama-sama bahwa penularannya adalah dari manusia ke manusia, paparan langsung terhadap droplet dari individu yang terinfeksi, baik itu saat bicara, batuk, bersin, ataupun berteriak. Menangis, jadi bayi menangis kencang pun mungkin saja bisa menularkan. Ya, itu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama ya. Dan durasi paparan juga memegang peranan penting, terutama apabila kita berada dekat dengan orang yang terinfeksi, dan tentu akan lebih singkat apabila orang terinfeksi tersebut bergejala. Kemudian penyebaran melalui kontak dengan permukaan dan aerosol mungkin lebih familiar apabila kita bergerak di bidang kesehatan, apabila ada suatu tindakan yang menghasilkan aerosol, tentu kita memerlukan PPE atau APD yang sesuai. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah terjadi transmisi vertikal? Nanti kita jawab sama-sama. Nah, ini adalah moda dinamika transmisi pada anak, di mana paling sering anak itu akan tertular melalui komunitas, kemudian melalui sekolah. Oleh sebab itu, ketika awal pandemi ini dimulai, sekolah semua ditutup di seluruh dunia, suara tentang anak, data tentang anak mungkin sedikit, sangat sedikit terdengar, ya. Kemudian ketika semua lockdown, semua PSBB, semua harus di rumah,
kita mulai melihat apakah terjadi transmisi intrafamilial dan tentu saja perinatal transmission ketika proses persalinan terjadi. Ini ada sebenarnya saya secara singkat ya imunopatogenesis COVID-19 secara umum, tapi tadi saya percaya sudah dijelaskan oleh Dr. Charles dan saya ingatkan kita sebagai praktisi kesehatan terutama bahwa anak bukanlah miniatur dewasa. Jadi apa yang terjadi pada dewasa tidak bisa kita generalisir terjadi juga pada anak. Dan pada anak pun, untuk di anak-anak di seluruh dunia, kita juga tidak bisa menjelarisir bahwa anak di benua Asia, Asia Tenggara, sama dengan di benua Eropa atau benua Amerika. Nah, beranjak pada gejala COVID-19 pada anak, terlebih dahulu saya share tentang postulasi atau suatu ilustrasi teori terjadinya atau terjangkitnya seorang anak terhadap virus SARS-CoV-2, di mana laporan-laporan yang ada bahwa apabila terjangkit pun, maka gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Teori tersebut didukung oleh sebuah postulasi yang disampaikan oleh Cristiani Luca, di mana pada anak diduga terdapat reseptor ACE2 yang sangat tinggi. Nah, reseptor ACE2 yang sangat tinggi ini bersifat protektif terhadap masuknya virus. Dan yang kedua adalah trained immunity. Trained immunity ini yang dimaksudkan adalah adanya serangkaian paparan virus-virus influenza sebelumnya selama anak itu hidup, biasanya pada usia di bawah 5 tahun, sehingga antibodinya bersifat neutralizing dan cross protection terhadap virus-virus dalam golongan serupa. Kemudian yang ketiga adalah adanya constitutional peningkatan jumlah limfosit B, T, dan NK, natural killer cell. Kemudian ini juga mendukung bahwa mendukung untuk menjelaskan kenapa gejala klinis pada anak sepertinya sangat ringan atau bahkan tidak bergejala oleh karena respon imun yang efektif. Sehingga virus bisa dengan baik dibersihkan dari dalam tubuh sehingga tidak menunjukkan gejala atau sangat kecil. Berbeda apabila virus ini menjangkit orang dewasa. Tentu kita berbicara anak Indonesia dengan angka yang tidak merata dari segi status gizi, kemudian angka stunting kita juga masih menyedihkan di 30% ke atas, di mana target WHO ada 20%, tentu itu sangat mempengaruhi status imun anak, walaupun sebetulnya memang pada masa anak status imun belumlah matur. Nah, ini adalah membandingkan antara commonly circulating human coronavirus dengan novel coronavirus, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Sebetulnya tidak ada gejala yang spesifik yang dapat membedakan di antara penyebab virus-virus tersebut. Tentu akhirnya kita akan tergantung pada pemeriksaan penunjang diagnostik dengan standar baku emas pemeriksaan RT-PCR. Namun dari kesemua infeksi virus novel coronavirus, gejala utama untuk SARS-CoV-2 adalah demam dan batuk. Ini adalah perjalanan sejak mulai paparan terhadap orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 sampai akhirnya timbul gejala, dibutuhkan kurang lebih waktu sekitar 8 hari sampai timbul demam, kemudian batuk 10 hari, dan diare. Gejala diare tersebut sepertinya sedikit underreported, walaupun pada beberapa systematic review, angka diare atau gejala gastrointestinal cukup banyak, 7%, dan tidak dapat kita kesampingkan. Ini adalah lanjutan ya, yang tadi kan perbedaan karakter klinis, yang ini adalah untuk pemeriksaan penunjang, apa yang terlihat dalam pemeriksaan laboratorium, dan juga pencitraan, terutama pada keseluruhan novel coronavirus. Jadi, sekali lagi, gejala infeksi SARS-CoV-2 pada anak tidak spesifik. Bisa melibatkan gejala saluran nafas atas dan atau bawah, gejala gastrointestinal, dan asimptomatik. Ketika kita membaca sebuah data bahwa kebanyakan populasi anak asimptomatik, sebetulnya kita tidak bisa percaya keseluruhnya bahwa benar-benar asimptomatik. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ini adalah suatu systematic review dari 7.780 anak dengan COVID-19, di mana 456, jadi hampir 20% yang asimptomatik, diikuti dengan gejala demam dan batuk. Kemudian di China, ditegaskan pada laporan ini bahwa semua kasus tanpa demam dan tidak ada gejala, tidak boleh kita asumsikan bahwa individu tersebut bebas dari infeksi, terutama pada anak. Apalagi kalau dalam sebuah anggota keluarganya, ada yang presimptomatik atau bahkan ada yang kasus konfirmasi.
Nah, ini adalah meta-analisis untuk karakter-karakter klinis. Jadi, seperti dengan systematic review yang sebelumnya, gejala yang dilaporkan adalah gejala ringan, bahkan seringkali asimptomatik, dan 83% anak tertular dari keluarga. Jadi, 83% adalah kluster keluarga. Ada 7% dengan gejala gastrointestinal, dan 19% tanpa gejala. Dengan demam dan batuk, tetap merupakan gejala klinis yang paling sering. Dan menurut sebuah studi di Cina, ada anak yang datang hanya dengan diare saja yang merupakan sebuah gejala pertama ditemukan pada 3 dari 31 anak. Dan laporan lain juga menyebutkan bahwa 3 dari 8 anak dengan COVID-19 yang berat hanya menunjukkan gejala gastrointestinal tanpa adanya gejala infeksi saluran nafas. Semoga kita tidak semakin bingung, ya. Nah, ini adalah systematic review yang tadi, tetapi melihat bagaimana seorang anak terjangkit. Ternyata paparannya adalah sebanyak 75% exposure atau paparan dari anggota keluarga. Dan lihat bahwa ada fecal viral shedding yang masih positif pada sekitar 20% kasus. Tentu apabila itu benar adanya, maka kita harus memberikan edukasi informasi yang baik apabila anak belum bisa toilet training. Ya. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan penunjang pada COVID-19 pada anak. Untuk pemeriksaan leukosit atau dari pemeriksaan darah perifer, kita bisa lihat bahwa rata-ratanya 7,1 dengan limfosit 39,9. Jadi ada peningkatan sedikit. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita bedakan adalah ketika penyakit tersebut ringan atau berat. Ketika awal atau pada saat anak tersebut menunjukkan gejala ringan, mungkin kita temukan jumlah sel darah putih yang menurun, disertai dengan neutrofil yang menurun. Ketika menjadi berat, kemungkinan besar ada peningkatan jumlah sel darah putih. Sedangkan untuk gambaran pencitraan, ini mendukung temuan klinis apabila dalam pemeriksaan klinis kita temukan tanda-tanda pneumonia, ini bisa untuk mengkonfirmasi diagnosis klinis kita. Karena harus kita ingat, pneumonia pada anak merupakan clinical diagnosis. Sedangkan apabila misalnya seorang anak datang tanpa gejala saluran nafas dan kita memiliki fasilitas pencitraan, ada baiknya kita kerjakan karena ternyata gambarannya pun menyerupai. Seperti halnya pada dewasa ya, jadi ada ground glass opacity dan konsolidasi. Nah, ini adalah MISC atau PIMS, jadi Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Ini merupakan temuan mungkin sekitar awal 2-3 bulan sejak awal tahun bahwa beberapa anak dengan COVID-19 menunjukkan gejala Multisystem Inflammatory Syndrome. Mengapa itu terjadi? Ketika ada infeksi dari virus berupa melalui droplet atau aerosol atau fecal-oral mungkin yang masuk ke dalam saluran nafas atas kemudian merambat ke saluran nafas bawah, saat itulah terjadi viremia ringan dan kemungkinan besar akan muncul gejala ringan atau bahkan asimptomatik. Tetapi ketika itu berlanjut, kemudian menyebabkan ACE2 down deregulation atau shedding dan ada ADE, yaitu antibody dependent enhancement, maka ini akan menyebabkan suatu kaskade sistemik yang sangat membahayakan atau menakutkan, bahkan menyerupai penyakit Kawasaki. Kadang-kadang memang akhirnya di differential diagnosis dengan Kawasaki disease. Dan adanya ADE atau antibody dependent enhancement ini sebetulnya merupakan perhatian khusus pada saat sekarang ini ketika kita berusaha membuat vaksin. Karena justru dengan adanya ADE, tubuh memiliki antibody tetapi sifatnya non-neutralizing. Malah mungkin akan membuka dengan lebar-lebar untuk masuknya virus ke dalam tubuh. Nah, bagaimana gejala klinis pada Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome? Bisa berbagai macam dari berbagai sistem seperti yang tercantum di dalam slide ini. Sangat menyerupai Kawasaki, jadi ada demam tinggi, ada ruam, ada pembesaran kelenjar getah bening, ada lidah stroberi. Kemudian bagaimana perbandingan antara pasien anak dengan dan tanpa MISC? Kita bisa lihat bahwa untuk karakter klinisnya hampir serupa ya, jadi ada demam, ada batuk, ada sesak nafas. Kemudian, maaf sebentar.
Maaf ya, ya, baiklah, sambil menunggu dari Dr. Areta nanti, saya membantu mengingatkan kepada para peserta webinar seri 6 ini, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada beliau, para peserta dapat menyampaikannya di kolom chat room, seperti itu. Dan kemudian kami mengingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat yang mana form feedback tersebut akan ditampilkan di chatroom nanti. Ya, kira sudah selesai ya? Maaf, Dr. Pak Herbert sudah ini ya, sudah kelihatan lagi belum? Tadi saya sempat terputus. Oh ya, sudah dok. Tinggal sudah, ya, diperbesar ya. Dok ini dok. Kenapa? Oh ya, sudah okay. Diperbesar. Iya, maaf. Ya, baik saya lanjutkan. Ini adalah perbandingan hasil laboratorium baik pada pasien anak COVID-19 baik dengan atau tanpa MIC. MIC, ya. Jadi multisystem inflammatory syndrome in children. Yang bisa kita lihat bahwa memang tidak ada perbedaan bermakna ya, kecuali mungkin pada pemeriksaan darah tepi di mana kita dapatkan bahwa pada COVID-19 jumlah limfosit sebanyak 41,8%. Sedangkan di MIC di MIC terdapat 11,1% yang signifikan. Dan juga untuk ratase dehidrogenase dan juga untuk D-dimer. Bagaimana dengan anak atau janin dan bayi dalam kandungan? Nah, ini adalah sebuah systematic review yang memaparkan juga bahwa outcome dari ibu dengan positif COVID-19 sebetulnya tidak ada yang little. Bahkan beberapa memang outcome-nya baik. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah sebuah studi cohort observasi di mana melibatkan 1.481 persalinan. Mereka mampu untuk memeriksa swab secara periodik dan berkala, yaitu pada saat lahir sebelum usia 48 jam, bahkan di usia 24 jam. Mereka ikuti di usia 7 hari, 14 hari, dan kemudian hasilnya adalah bahwa semua hasil tetap negatif, seperti pada saat pertama kali diperiksa, dan semua neonatus yang lahir tanpa gejala. Namun ada beberapa laporan juga yang menyatakan bahwa ditemukannya hasil positif, baik itu pada pemeriksaan cairan amnion, pada plasenta, bahkan di Cina juga dilaporkan bahwa bayi baru lahir diperiksakan rapid test, yaitu antibody IgG-IgM, juga positif. Sebaiknya kita hati-hati dalam membaca jurnal atau laporan tersebut, karena tidak bisa kita generalisir bahwa semua neonatus pasti akan sakit dari ibu positif COVID-19, karena saat ini kita hanya bisa case by case. Namun satu yang pasti bahwa IgM merupakan molekul yang besar. Jadi apabila seorang bayi baru lahir, IgM-nya positif, ada beberapa kemungkinan, apakah benar itu dari ibunya, oleh karena mungkin ada destruksi plasenta sehingga tertransfer lewat plasenta atau IgM tersebut memang generating dari bayi itu sendiri. Namun lagi-lagi kita lihat di hari keberapa IgM mulai terbentuk. Nah, saya akan menegaskan kembali bahwa tidak ada satu gejala klinis spesifik pada anak yang dapat membantu menegakkan diagnosis COVID-19. Jadi apabila kita ada suatu kasus suspek dengan demam, dengan klinis pneumonia, atau dengan pencitraan juga mendukung ke arah pneumonia, dan saya yakin kita semua ada di wilayah transmisi lokal, maka kita bisa menggantungkan diagnosis kita pada pemeriksaan RT-PCR. Itu pun kita harus interpretasikan dengan hati-hati. Jadi kita harus mengkombinasikan diagnosis yang kita tegakkan, definisi operasional dari kasus yang kita tegakkan, sehingga kita bisa lebih bijak dalam melakukan tata laksana. Nah, Vietnam dan Indonesia sempat dibandingkan pada suatu laporan. Vietnam cukup berhasil di awal dengan jumlah penduduk 95 juta, tidak ada kematian, walaupun sepertinya data terakhir menunjukkan ada kematian sebesar 25 ya,
Sedangkan Indonesia secara konsisten masih belum menemukan platform surveillance yang baik dan juga data yang didapat masih belum representatif, cukup representatif untuk mewakili keadaan sebenarnya. Ini adalah PR kita bersama, tidak perlu berkecil hati, semua seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa, yang penting kita tetap bertahan. Nah, dengan memahami bahwa COVID-19 merupakan suatu penyakit dengan 3 fase, 2 fase, dan 3 stage atau 3 tahap, maka kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih pemeriksaan penunjang atau bahkan dalam menyaring atau men-screening gejala-gejala klinis yang ditampilkan apabila ada pasien yang datang ke kita. Apakah anak dan bayi menularkan? Ini adalah suatu jurnal yang cukup baik, walaupun jumlah kasusnya sangat sedikit. Dari jurnal ini dilaporkan bahwa anak usia di bawah 5 tahun memiliki cycle threshold yang rendah dibandingkan anak-anak usia 5-17 tahun, dan juga pada dewasa. Jadi cycle threshold itu mewakili banyaknya temuan virus di dalam tubuh, terutama di dalam hapusan nasofaring. Nah, apakah dengan banyaknya virus tersebut berarti seorang anak menjadi infeksius? Kita lihat jurnal yang berikutnya. Jadi ini adalah sebuah jurnal yang melakukan hapusan nasofaring, kemudian melakukan kultur. Sayangnya limitasinya adalah bahwa jumlahnya sangat sedikit, yaitu 23, dan dia menggunakan materi sisa. Jadi tidak bisa kita generalisir, tetapi di data tersebut secara signifikan bahwa memang kultur yang positif menunjukkan bahwa memang kuman yang ditemukan banyak. Jadi, apakah mungkin bisa menjadi sumber penularan? Mungkin saja. Nah, untuk transmisi dan penularan, sekali lagi, kita harus ingat bahwa di minggu-minggu pertama infeksi, shedding dari faring masih bisa menunjukkan gejala yang ringan, karena shedding-nya tinggi, tetapi individu tersebut mungkin belum merasa dirinya sakit. Dan ini adalah periode-periode jendela yang sangat berbahaya, terutama apabila kita tinggal di suatu lingkungan yang padat, dan seperti keluarga Asia lainnya, kita pasti tinggal bersama 2 generasi, 3 generasi, bahkan mungkin 4 generasi. Jadi, true asymptomatic infection is probably uncommon, jadi lebih baik kita sedikit overestimating dibanding kita underestimated, ya. Nah, ini adalah family cluster di Cina, merupakan beberapa laporan dari sekian banyak laporan yang menunjukkan bahwa anak paling rentan tertular dari keluarga atau anggota keluarganya. Dan ini adalah laporan dari 3 generasi family cluster untuk infeksi COVID-19, dan rekomendasi dari jurnal ini adalah dengan memperpanjang durasi dari karantina sebanyak selama 2 bulan. Apakah kita sanggup? Nah, kembali ke transmisi vertikal, data yang ada sangat terbatas, dan kalaupun ada inkonklusif, kemudian kita masih berkutat dengan apakah mungkin lebih besar transmisi atau angka penularannya dari ibu ke bayi melalui jalur perinatal, tapi tentu ada sudut penelitian yang mendukung ini bahwa transmisi perinatal bisa kita tekan dengan melakukan suatu protokol pengendalian pencegahan infeksi yang baik dan benar. Kita disiplin melakukannya, dengan demikian resiko transmisi perinatal bisa kita tekan. Oke. Definisi kasus yang terbaru berdasarkan satuan tugas dari Kementerian Kesehatan adalah revisi 5, sedangkan untuk anak yang terbaru adalah edisi 3. Dari sini kita bisa melihat klasifikasi klinis, baik itu asimptomatik, ringan, sedang, berat, ataukah kritis, dan di sini juga sudah diikut sertakan apabila kita mengklasifikasikannya sebagai multisystem inflammatory syndrome dengan definisi seperti yang tercantum dan sudah sempat saya singgung sebelumnya. Sedangkan ini adalah definisi operasional terbaru, Dr. Charles tadi juga sudah menyinggung, berlaku hal yang sama juga untuk anak dan bayi, untuk kasus suspek, probable, konfirmasi dengan gejala, atau konfirmasi tanpa gejala. Sedangkan ini adalah definisi untuk kasus kontak erat. Kontak erat ini mungkin penting apabila kita mau melakukan telusur. Untuk segala penyakit infeksi, mungkin Pak Herbert juga familiar ya Pak ya, bahwa untuk setiap penyakit infeksi, kita harus melakukan tracing dan tracking yang baik.
Dan definisi kontak erat pada kasus probable berbeda dengan kontak erat pada kasus konfirmasi yang asimptomatik. Ya, 2 menit lagi, Dok. Baik, terima kasih, Pak. Sudah hampir selesai. Nah, ini adalah kriteria lanjutan untuk kasus pelaku perjalanan, kasus discarded, dan kasus selesai isolasi. Kita sebagai warga dunia melalui berbagai macam, bukan musibah, berbagai macam tantangan dan perjuangan mulai tahun 2003, kita menghadapi SARS, saya yakin seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, dan ada H1N1 tahun 2009, MERS-CoV tahun 2012, Ebola tahun 2014, dan kita sempat dihebohkan ya dengan Zika, anak-anak yang lahir dengan mikrosefali, dan sebagainya pada tahun 2016, dan saat ini di mana kita ada di sini. Dari tahun 2003 sampai 2020, 17 tahun, kita melalui berbagai macam kondisi. Tetapi saya yakin Indonesia tetap bertahan, kita harus tetap resilient, kita harus tetap berpengharapan, dan kita harus tetap disiplin. Sebagai warga ilmiah, kita harus percaya bahwa apapun yang berbasis bukti layak untuk kita laksanakan. Begitu pula dengan disiplin dalam menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, etika batuk, menghindari kerumunan. Sebetulnya yang kita proteksi siapa sih? Kita memproteksi diri sendiri, kita memproteksi keluarga kita memproteksi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Areta. Wah, luar biasa materinya ya. Yang paling penting bahwa memang anak ini perlu mendapat fokus perhatian. Karena memang miniatur yang berbeda dengan orang dewasa dan tidak ada satu gejala klinis yang sangat spesifik ya. Seperti orang dewasa lainnya. Ya, baik, Dr. Areta. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti akan saya sampaikan pada dokter untuk bisa nanti bisa dijawab, Dok. Jadi pertanyaannya adalah, Dr. Areta, bagaimana ya langkah preventif menekan angka COVID-19 yang meningkat terutama pada anak di lingkungan keluarga, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Pak Herbert. Mungkin ini terkait dengan slide terakhir saya tadi ya, bahwa management of COVID-19 is in prevention, sebelum vaksin ditemukan. Karena langkah preventif itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Sebagai manusia, saya pun mengakui bahwa kita tidak bisa disiplin dan konsisten dalam melaksanakan prosedur apapun. Pasti, itu sangat manusiawi. Tetapi harus kita ingat bahwa sesuatu hal yang baru, seperti usaha-usaha preventif yang saya tidak akan sebutkan ya, karena pasti sudah sangat sering kita baca di media sosial, sangat sering kita dengar dan kita lihat, kita praktekkan. Tetapi prosedur tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru adalah perilaku baru dan kemudian menjadi karakter baru dari sebuah bangsa. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa memang 83% hampir seluruh anak yang tertular tersebut berasal dari kluster keluarga, maka yang perlu kita proteksi adalah diri sendiri dan anggota keluarga, yaitu dengan apabila memang ada yang sakit, kita jaga jarak, kita cuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun, kita disiplin menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Tahan-tahan sedikitlah jalan-jalan, tahan-tahan sedikitlah berpelesir. Asalkan kita waspada. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita harus tetap waspada. Karena saya yakin dan percaya, ini sudah bulan ke-8 pandemi, saya yakin kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara, kita paham apa yang kita lakukan, dan semoga tidak bosan, justru kita semakin kuat dan semakin yakin bahwa dengan apa yang kita lakukan, walaupun kecil, tapi dampaknya sangat bermakna. Iya, baik, Dok. Mungkin kalau saya boleh menambahkan pertanyaan ya, Dok, ya. Iya, ini terkait dari pendidikan, Dok. Iya. Nah, yang terkait pencegahan, Dok.
Nah, ini kan sekarang lagi booming sekali ya, Dok, ya, pro dan kontra ya, terkait kebijakan Kementerian Mendikbud dari Pak Nadiem, ya. Apalagi kan anak sekolah, kalau kita ini orang kedokteran kan dulunya pasti SMA-nya eksakta, seperti itu, IPA, ya. Matematika. Nah, menurut dari rekomendasi dari dokter atau yang sudah dokter tahu dari kebijakan Ikatan Dokter anak seperti itu, kira-kira apakah ada rekomendasi misalkan pada waktu masuk, mungkin kalau untuk masuk sekolah seperti itu mungkin ada jenjangnya untuk umur berapa seperti itu, apakah memang harus anak itu harus full sudah di rumah padahal nanti pelajaran matematika mungkin wah itu kesulitan, gimana ya, Dok? Ya, baik, terima kasih Pak. Susah ya pertanyaannya Pak Herbert ya. Betul, itu terkait kebijakan ya Pak Herbert ya, dan iya. Implementer Anak Indonesia secara konsisten, tegas, dan nyata memberikan pernyataan dan sikap tentang prosedur belajar-mengajar yang selama ini masih direkomendasikan melalui pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan online schooling ya jadinya ya. Batasan usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kita lihat dulu hak anak. Hak anak itu adalah hak untuk hidup dulu ya, hak untuk hidup dan sehat. Untuk pembelajaran pun sudah diatur. Saya tidak ingat satu persatu tapi sudah diatur karena saya yakin concern atau kekhawatiran adalah menjadi tentang paparan gadget atau screen time yang terlalu lama pada anak. Terutama apalagi anak-anak sekarang usia PAUD atau SD, kelas 1, kelas 2, itu juga melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah, semakin banyak paparan terhadap gadget ataupun screen time yang cukup lama, tentu akan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu pun sudah diatur, Pak Herbert. Jadi, dengan tegas saat ini, karena situasi kita masih dengan sekian banyak kematian yang meningkat, dengan semakin banyak kasus konfirmasi positif yang belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan, Ikatan Dokter Indonesia masih dengan tegas menyatakan rekomendasinya adalah pembelajaran jarak jauh. Iya, banyak. Ya, terima kasih banyak Dr. Areta untuk sama-sama sharing materinya yang sungguh benar-benar membuka kita cerkawala pengetahuan. Terima ini. Kasih Pak Heber. Iya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih banyak Dr. Areta untuk materinya. Baik. Iya. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore, Dok. Iya. Baiklah para peserta webinar semuanya, pada hari ini kita akan memasuki ya sesi yang terakhir yang akan dipandu oleh Dr. Erni. Kalau saya boleh menyapa, selamat sore Dr. Erni. Selamat sore Pak Heber. Iya, selamat sore Dok. Iya, baiklah. Untuk Dr. Erni sudah siap ya Dok untuk melakukan materi? Iya, baiklah. Oke, para peserta webinar semuanya, sebelum memasuki sesi berikutnya yang dibawakan oleh Dr. Erni, kita akan break dulu dengan video sebagai berikut.
selamat sore para peserta webinar semua pada hari ini. Ya, ini sudah jam menunjukkan pukul 15 lebih dari 22 menit ini. Ini biasanya lebih lama pasti di Indonesia bagian timur, terutama Papua. Dan saya melihat dan memantau para peserta yang sangat antusias masih hadir dan menyimak di YouTube. Terima kasih. Semoga tetap semangat untuk mengikuti sesi ini dari Dr. Ernie, spesialis anak konsultan. Topik yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh beliau yaitu terkait tentang imunisasi di era pandemi. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ya, oke. Nama beliau adalah Dr. Ernie, spesialis anak atau konsultan. Jadi riwayat pendidikan beliau, dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian Dr. Ernie mengambil dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan konsultan saraf anak di FK Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan doktor di Universitas Brawijaya. Tinggal profesor ya, Dok ya. Semangat, Dok. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, wah, sudah tidak ragukan lagi karena sudah praktisi mulai dari sejak tahun 2000, mulai di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, kemudian selain praktisi juga mengabdikan diri sebagai pengajar, sebagai dosen. Dia mulai di FK Universitas Hang Tuah, kemudian FK Universitas Wijaya Kusuma, serta FK Universitas Ciputra. Baiklah, tidak berlama-lama sebelum masuki ke beliau, saya mengingatkan kembali kepada para peserta webinar pada sore hari ini, di kolom chat sudah dikirimkan oleh panitia link presensi untuk webinar seri 6 pada hari ini. Jadi link absensi ini akan ditutup pada 30 menit pasca acara ini selesai. Ya, sertifikat hanya diperuntukkan bagi peserta yang telah mendaftar sebelumnya dan mengisi link presensi tersebut. Dan kemudian jangan lupa juga untuk mengisi form feedback sebagai syarat mendapatkan sertifikat yang tadi sudah ditampilkan melalui video serta chat room. Dan selama Dr. Ernie menyampaikan materi kepada para peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada beliau supaya nanti setelah sesi acara ini selesai, ini sudah lega, seperti itu. Baiklah, apabila nantinya yang terakhir, nah ini tadi saya juga menemukan ada yang suaranya putus-putus ya, tapi di tempat saya pribadi ini suaranya lancar. Ya, jadi semoga nanti tayangan YouTube yang sudah dikelola oleh panitia ini boleh memperjelas kembali untuk para peserta yang mungkin ada halangan karena sinyal. Baiklah, tidak berlama-lama, saya berikan waktu kepada Dr. Eni. Silakan, Dok. Oke. Ya. Terima kasih Pak Hebert dan rekan-rekan dokter sekalian. Selamat sore. Ini mungkin saya istilahnya terakhir. Mohon maaf nih, saya nggak bisa pakai virtual background ya karena memang rumah saya nggak ada tembok yang polos ya. Jadi kemarin dicoba, aduh, gambar saya jadi hilang. Jadi makanya mohon maaf, saya terpaksa memakai background di ruang praktek saya. Banyak boneka, maklum dokter anak. Jadi ya, penting materinya ya, Dok ya. Ya. Oke, siang hari ini saya rasa udah cukup siang banget. Jadi saya langsung aja. Jadi topik yang diminta saya bawakan hari ini adalah tentang imunisasi. Emang banyak sekali masalah imunisasi, terus terang aja saya mendapatkan banyak sekali kendala, baik pertanyaan maupun sampai ketakutan orang tua untuk membawa anaknya vaksin dan yang lain-lain. Ini nanti akan coba kita istilahkan, kita resume menjadi satu presentasi pada siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat aja ya. Nah, saya coba share screen dulu. Udah nampak belum Pak Hebert? Sudah nampak, Dok. Tinggal diperbesar, Dok. Iya. Oke. Okay. Jadi, apakah kita mempunyai masalah imunisasi pada era pandemik ini? Jawabnya iya, ya. Jadi, latar belakangnya ini saya udah nggak bicara soal angka-angka, pusing deh lihat angka-angkanya ya.
dari kita semua udah tahu COVID ini masih jadi masalah besar di seluruh dunia, makanya namanya pandemi. Ya, di Indonesia sendiri, ya begitulah. Jadi makin hari kalau kita lihat sedih, sedih sekali ya, karena angka kejadian COVID ini makin lama makin banyak. Surabaya sendiri kemarin udah orange, sekarang merah lagi. Ya makanya benar katanya ada salah satu profesor dari Erlangga mengatakan bahwa jangan cepat kita mengambil satu kesimpulan, karena namanya angka bisa berubahnya bukan hari, menit, jam udah berubah lagi angkanya ya. Jadi boleh dikatakan karena pandemi COVID ini adalah masalah kesehatan dunia yang sangat cepat, meluas, berat. Nah sampai saat ini itu kita boleh dikatakan ini masalah kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan ini belum terselesaikan. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini vaksin sudah ditemukan. Cuman memang kita belum bisa apply, ya, karena memang masih harus melewati tahap uji klinis. Karena untuk diberikan kepada manusia tentunya menurut etik kedokteran juga kita harus melewati serangkaian uji klinis untuk melihat benefit, melihat juga ada efek samping yang merugikan, baik itu yang ringan sampai yang berat. Jadi jangan sampai kita kasih vaksin nanti ujung-ujungnya jadi masalah besar. Ya, ya. Dampak, kalau dibilang dampak infeksi COVID ini mengenai semua sisi kehidupan, bukan hanya masalah kesehatan. Ya. Jadi boleh dikatakan mulai dari masalah kesehatan, iya dong. Yang kedua, masalah ekonomi. Ini juga jadi masalah besar. Apa ini ada kaitannya sama imunisasi? Jelas dong, ada kaitannya, sangat berkaitan. Boleh dikatakan orang tua itu sekarang istilahnya ada beberapa orang tua atau banyak deh kalau saya bilang ya, tidak mengimunisasikan anaknya, salah satunya adalah karena mereka tidak punya dana. Tidak punya dana untuk memberikan vaksin anaknya ke dokter yang mereka biasa bisa kasih, karena tidak ada dukungan dana. Di PHK kek, atau memang pendapatannya berkurang drastis, atau bagaimana. Dan itu semua dampaknya secara tidak langsung adalah pada imunisasi. Ya, ya. Jadi banyak sekali. Belum lagi istilahnya dampak-dampak yang lain, misalnya dampak secara sosial, rasa ketakutan, rasa apapun lah. Ya. Jadi pada masa pandemi COVID yang terjadi pada saat ini, padahal boleh dikatakan imunisasi justru harus ditekankan. Kenapa? Karena kita tidak mau ada wabah lain yang istilahnya bersharing dengan COVID, si COVID ini tadi gitu loh. Misalnya lah wabah difteri, wabah campak, wabah apapun, dan itu sangat mungkin terjadi karena pemberian imunisasi kita yang istilahnya tidak teratur, bahkan tidak diberikan. Nah, ini boleh dikatakan ini adalah masalah kesehatan esensial, ya, ya. Jadi saya minta tolong ini menjadi perhatian kita semua, terutama untuk kita sebagai tenaga dokter, apapun kita harus share mengenai hal ini, ya, ya. Kalau kita bicara tentang imunisasi, imunisasi itu kita udah tahu bersama lah. Ini namanya usaha kesehatan preventif ya. Jadi untuk mencegah namanya kesakitan dan kematian karena penyakit tertentu. Emang sih masih istilahnya belum semua ya. Penyakit itu ada vaksinasinya termasuk si COVID ini sampai sekarang. Ini kita juga di seluruh dunia vaksin itu sudah mulai dibuat tetapi juga masih dalam masa uji klinis ya. Era COVID-19, sebenarnya imunisasi itu justru mempunyai manfaat lebih. Saya katakan manfaat lebih, bukan seperti pada era-era non-COVID. Satu, tadi udah dijelasin, disinggung sedikit sama Dr. Areta mengenai train immunity. Jadi boleh dikatakan dengan istilahnya anak 0-1 tahun, kalau kita lihat jadwal vaksinnya masih dempet-dempet ya, boleh dikatakan isinya hidupnya mereka itu selama 1 tahun tuh vaksin melulu ya. Nah, itu boleh dikatakan itu akan memicu terjadinya suatu strong innate response ya. Boleh dikatakan namanya bakteri virus yang dilemahkan segala macam itu mentrain imunitas si anak ya, itu untuk menjadi lebih kuat ya, strong innate response. Boleh dikatakan 1-2. Yang kedua, imunisasi itu mencegah terjadinya terutama penyakit respirasi yang berat. Misalnya,
vaksin influenza. Ya, itu juga mencegah terjadinya, memang bukan istilahnya pengertian tentang influenza itu, saya minta tolong juga mesti harus di, istilahnya disikapi ya. Artinya tidak setiap batuk pilek yang kita kenal sebagai common cold atau apa itu tergolong penyakit influenza. Tetapi boleh dikatakan ya, manfaat imunisasi itu adalah mencegah penyakit respirasi berat, misalnya pada pneumokokus, terus kemudian H3N1, H1N1, dan itu semua sudah ada vaksinnya. Hemophilus influenza type B, dan itu semua sudah ada vaksinnya. Bahkan sekarang sudah sedang dibuat tentang imunisasi COVID. Ya. Yang ketiga, sebenarnya dengan kita itu melakukan imunisasi, anak kita jadi sehat, kita akan menurunkan dong insiden sakit. Nah, insiden sakit yang membuat pasien itu harus istilahnya datang ke rumah sakit. Jadi boleh dikatakan mencegah penyakit infeksi sehingga menurunkan angka kunjungan ke rumah sakit atau ke dokter. Harapannya paparan infeksi COVID itu bisa diturunkan. Sekarang saya nanya nih ya, COVID terbanyak di mana? Di rumah sakit. Karena sekarang nggak ada rumah sakit yang tidak merawat COVID. Ya. Kalau misalnya lah katakanlah ada 10 pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, betapa luas paparan yang akan terjadi. Kalau misalnya kita itu istilahnya, kan anak datang ke rumah sakit kan nggak mungkin pakai hazmat, nggak mungkin pakai face shield, ya, nggak mungkin pakai masker seperti orang dewasa. Ya. Jadi makanya boleh dikatakan anak-anak sangat rentan sekali tertular, ya. Karena apa? Karena proteksi diri mereka tidak bisa dilakukan sebaik orang dewasa. Saya tadi pagi ngelihat koran ya, koran ada satu koran yang mengatakan bahwa banyak orang mudik gara-gara liburan. Nah, ibunya fotonya pakai masker, anaknya tidak. Kalau seperti itu gimana? Boleh dikatakan anak-anak tidak terproteksi secara baik terhadap lingkungannya. Makanya dengan imunisasi kita berharap kita bisa mencegah penyakit infeksi sehingga anak-anak itu tidak perlu datang ke rumah sakit. Itu kuncinya, ya. Kalau tidak datang ke rumah sakit, kita berharap paparan itu bisa diminimize. Tentunya tidak 100% dong karena COVID ada di mana-mana, ya. Tapi paling tidak rumah sakit itu adalah sebagai suatu tempat istilahnya orang COVID banyak sekali di sana gitu loh. Oke. Sekarang gini, mengapa saat pandemi COVID ini terjadi penurunan pemberian vaksin? Apakah ada krisis komunikasi? Ya, karena banyak sekali hoax tentang imunisasi. Jangan dikasih vaksin, nanti anaknya jadi kenapa-kenapa. Tidak usah diberi vaksin, toh tidak ada manfaatnya. Atau tolonglah anak ini harus dikasih vaksin influenza untuk mencegah jangan sampai kena COVID. Itu hoax loh. Krisis imunisasi komunikasi, dan itu udah berkembang di media sosial, mau di Facebook, di WA atau di mana. Seorang ibu yang punya WA dengan istilahnya grup WA 10 tiap hari mereka menerima info yang istilahnya bisa saja itu merupakan hoax ya. Yang kedua ada ketakutan orang tua. Ketakutan orang tua terbesar sebenarnya bukan karena vaksinnya, tapi ketakutan datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang biasa dia datangin untuk imunisasi. Itu adalah ketakutan orang tua. Karena dia takut bayinya atau anaknya pada saat imunisasi nantinya takut terpapar. Nah, yang ketiga, media sosial mendukung. Iya, media sosial kita menurut saya saat ini boleh dikatakan info kesehatan itu boleh dikatakan 90% sifatnya hoax. Dan itu biasa saring lempar-lempar ya, jadi saring di istilahnya di share ke sana kemari tanpa ada satu konfirmasi itu benar atau salah ya. Nah, gimana sekarang strateginya adalah ini strategi ini diungkapkan oleh Satgas COVID ya. Satu, membangun hubungan yang baik dengan tokoh media massa itu wajib karena kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak itu lebih patuh kalau si kiainya bilang begini, ya, atau misalnya pemuka agama tertentu tuh ngomongin soal begini, ya, itu mereka lebih istilahnya lebih patuh gitu deh. Terutama tokoh-tokoh ini bisa berbicara mengenai isu kesehatan secara baik dan benar. Ya,
Yang kedua, memberikan orientasi yang benar terhadap media massa. Jadi boleh dikatakan kita harus istilahnya banyak memberikan masukan ya, banyak memberikan masukan pada media massa itu tentang hal-hal yang benar. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya hoax ya. Ya. Yang ketiga adalah fokus pada pentingnya verifikasi berita sebelum disebarluaskan ya. Dan yang keempat itu adalah bagaimana fokus kita menekan pentingnya peran media massa, menyiapkan nomor kontak pejabat fungsional di fasilitas kesehatan, terutama kepala puskesmas atau kepala dinas bila mana perlu ya, untuk istilahnya konfirmasi apabila ada rumor atau misalnya ada berita-berita yang menurut saya tidak benar ya. Lanjutnya adalah sekarang prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan imunisasi selama pandemi COVID-19. Ini saya ambil dari Satgas COVID Nasional ya. Jadi imunisasi dasar lanjutan itu tetap diupayakan lengkap, tidak ada perkecualian kecuali nanti saya jelasin di belakang ya. Dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Secara operasional pelayanan imunisasi itu bisa dikerjakan di mana-mana. Di posyandu, puskesmas, pusling, atau fasilitas kesehatan lain yang memberikan layanan imunisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Ya. Kegiatan surveillance PD3I harus dioptimalkan, termasuk pelaporannya. Ya, ya. Dan yang berikutnya adalah penerapan prinsip pencegahan dan pengendali infeksi dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Ini harus kita tekankan pada kita semua bahwa beberapa saat waktu awal-awal COVID itu boleh dikatakan banyak puskesmas yang menolak imunisasi. Pelayanan posyandu imunisasi dihentikan ya. Karena ya itu tadi masih belum ada istilahnya panduan yang secara jelas melindungi bagaimana pemberi vaksin dan istilahnya orang yang dikasih vaksin itu bagaimana, itu panduannya belum istilahnya dikeluarkan secara jelas ya. Maklum ya kalau saya bilang COVID ini kan satu penyakit yang istilahnya newcomers, tapi begitu newcomers langsung blow. Jadi ini semua istilahnya persiapan-persiapan itu banyak dilakukan dengan secara darurat. Oke. Strategi apa? Saya berusaha menyusun strategi ini untuk kita mudahkan pemahamannya. Jadi prinsipnya adalah menetapkan pedoman imunisasi pada era pandemi COVID mengutamakan keamanan pemberi COVID. Jadi kadang-kadang tuh ya orang yang mau ngasih vaksin itu juga ada rasa ketakutan. Ya, ketakutan karena apa? Karena mereka juga ini bayi nggak jelas, ini COVID nggak COVID ya. Kadang-kadang orang tua sekarang saya nanya sih, banyak nih pasien misalnya datang kepada saya mau imunisasi. Saya selalu bertanya, Ibu mohon maaf ya, apakah di rumah ada yang sakit? Itu pertanyaan wajar kalau menurut saya. Oh, tidak ada dok, sehat semua. Oh iya. Kalau pertanyaannya, Ibu maaf ya di rumah ada yang kena COVID enggak? Apa yang jawaban mereka? Pasti jawabannya tidak. Ya, tidak. Mendapatkan anamnesis seorang penderita COVID dengan gejala ringan atau asimptomatis itu susahnya luar biasa. Karena apa? Karena COVID ini sudah menjadi ada mitos yang tidak baik, sangat tidak baik. Bahwa mereka takut dikatakan COVID karena mereka takut untuk dijauhi semua orang, ditolak oleh semua orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan imunisasi berdasarkan rasa percaya aja. Nah, kalau ternyata orang tuanya adalah penderita COVID konfirmasi tetapi asimptomatik, gimana dong? Kan kalau kita nyuntik kan orang tuanya harus yang megang. Ya, bayinya harus dipangku atau dipegang orang tuanya dan jarak nggak mungkin dong physical distancing ya. Nanti saya kasih gambaran ya. Misalnya kayak begini nih. Nah, gimana kita mau physical distancing? Jarak nggak mungkin 1 meter dong ya. Nah, oleh karena itu boleh dikatakan banyak sekali kendala seputar pemberi vaksin ya. Ada rasa ketakutan, tidak nyaman ya. Dan lagi istilahnya orang tua sendiri juga bukannya mereka bohong, kadang-kadang mereka juga tidak tahu bahwa mereka itu adalah orang dengan konfirmasi positif yang asimptomatik. Kalau namanya asimptomatik nggak mungkin dong mereka datang tiba-tiba ke itu tadi Gelora Pancasila, saya minta di swab, nggak mungkin
ya, kecuali ada sesuatu, misalnya ada anggota keluarga yang kena atau apa, mereka mungkin bisa istilahnya dengan tracing. Tapi kalau mereka sendiri secara inisiatif awal diri sendiri, aku tak pergi ke Gelora, nanti mungkin saya mau swab, saya mau tahu status kesehatan saya berani bertaruh, tidak ada atau sedikit sekali. Ya. Jadi ini menjadi istilahnya masalah untuk kita semua. Ya. Aman untuk pemberi vaksin dan yang menerima vaksin. Oleh karena itu, petugas kesehatan juga diharapkan orang yang sehat. Ya. Jadi kalau orang petugas kesehatan yang juga sakit sama aja bohong, ya. Efisiensi jadwal vaksin. Makanya sekarang vaksin itu tidak ada yang istilahnya diberikan one by one. Ya. Ya, kita lihat efisiensi jadwal dan jenis vaksin sehingga cakupan imunisasi itu kita harapkan meningkat. Coba kita lihat. Ya. Ini adalah sesuai dengan rekomendasi IDAI ya tentang imunisasi pada anak dalam situasi pandemik ya. Jenis vaksin dasar tetap diberikan sesuai jadwal ditetapkan oleh Satgas Imunisasi. Gunakan vaksin gabungan ya untuk efisiensi kunjungan dan meminimalisasi paparan COVID di rumah sakit atau di klinik. Katakanlah ini. Nah, kita lihat pada usia 2 bulan itu ada vaksin pentavalen 1, OPV 1, terus kemudian PCV 1. Ya, itu pada usia 2 bulan. Ada beberapa dokter yang men-split pemberiannya. Artinya, kita split 2 minggu deh. Jadi kita kasih dulu pentavalen 1, OPV 1, ntar 2 minggu lagi kita baru kasih PCV 1. Ya. Itu sekarang nggak boleh. Tolong bisa disuntik, suntik kanan, suntik kiri. Nggak masalah. Itu diperkenankan dan itu sah. Ya, ya. Jadi seperti misalnya 4 bulan ada pentavalen, OPV, IPV. IPV suntik, pentavalen suntik, kanan kiri. Nah, itu adalah efisiensi jadwal. Ya. Gunakan vaksin gabungan. 3 menit. Ya. Oke, semua vaksin yang dapat mencegah penyakit respirasi, influenza, PCV, ya, harus diprioritaskan untuk menghindari keberatan infeksi. Jika ada keterlambatan, harus ada program catch up secepatnya untuk mengejar ketinggalan dan petugas kesehatan diwajibkan mengatur kuota vaksin. Jadi supaya saya dalam satu hari kunjungan, misalnya pagi, nggak boleh terlalu banyak sehingga terjadi uyel-uyelan ya. Tujuannya supaya tidak banyak orang berkumpul dalam satu ruangan terlalu lama. Ya. Menetapkan kontraindikasi vaksin sementara pada individu yang dengan dugaan atau bahkan terkonfirmasi. Ini penting ya. Jadi semua anak dengan riwayat kontak positif, PCR positif ya, bukan rapid, saya nggak ngomong rapid. Semua vaksin wajib ditunda setidaknya 14 hari sampai kontak serumah dinyatakan selesai isoman. Ya. Anak dengan konfirmasi positif COVID yang asimptomatik juga begitu. Ataupun anak dengan konfirmasi positif dengan gejala ringan, semua vaksin wajib ditunda. 10 hari isolasi mandiri, ditambah 3 hari bebas batuk pilek, panas. Ya. Anak dengan konfirmasi positif gejala berat, vaksinasi wajib ditunda sampai anak dinyatakan bebas COVID minimal 1 kali PCR negatif, dengan 14 hari tanpa gejala klinik. Dan yang terakhir adalah bayi lahir dengan ibu positif COVID, vaksinasi HBO dan polio wajib ditunda sampai minimal 14 hari ibu tanpa gejala. Kecuali kalau ibu ini juga istilahnya ada infeksi hepatitis, ya, yang sudah terkonfirmasi itu anak harus dalam waktu 24 jam dia harus diberikan hepatitis tetapi imunisasinya bukan imunisasi yang aktif tapi yang pasif, ya, ya. Terus yang terakhir adalah menetapkan cara pemberian vaksin ya. Jadi cara pemberian vaksin itu, ini kontraindikasi secara umum saya rasa nggak perlu saya jabarin karena ini secara umum ya. Penelusuran riwayat COVID ini sulit, harus ditanyakan sebelum vaksin. Strateginya gimana? Petugas nggak boleh enggan untuk bertanya. Ya, walaupun kita udah tahu bahkan kita akan mendapatkan jawaban apa, cuman kita menggunakan bahasa gunakan bahasa yang dipahami tanpa keluarga merasa tidak nyaman. Dan itu secara personal, one by one. Jadi bukan, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang COVID nggak ya di sini? Tolong kalau ada yang COVID, angkat tangan. Nggak bisa begitu. One by one. Jadi pada saat kita akan melakukan imunisasi, petugas kesehatan wajib bertanya secara personal. Ya.
Cara pemberian vaksin, masalahnya adalah nakes tidak dapat melakukan physical distancing, tadi sudah saya sampaikan. Strateginya adalah nakes wajib menggunakan APD, yaitu masker, goggle, face shield, baju hazmat, sarung tangan karet. Sarung tangan karet wajib diganti per pasien. Apabila tidak cukup ada persediaan sarung tangan, mereka bisa menggunakan istilahnya hand sanitizer setiap kali habis vaksin, cuci tangan, ya, cuci tangan, terus kemudian dengan air mengalir, sabun, plus hand sanitizer. Ya, ya. Nah, sorry, saya ganti karena banyak matahari. Ini repotnya. Ya, ya. Dan orang tua atau istilahnya pengantar wajib menggunakan masker. Bayi dan anak nggak diwajibin karena juga istilahnya pasti sulit. Ya, orang tua wajib menjaga anak yang udah bisa jalan, tidak lari-lari di dalam ruangan tunggu. Ya, dan ada staf khusus yang membantu. Istilahnya saya vaksin dan cepat keluar, jadi jangan istilahnya nongkrong terlalu lama ada di dalam ruang tunggu. Dan persiapan ruangan, satu, tidak gabung dengan anak sakit, dua, tidak berdesakan, diperhitungkan jumlah pasien plus pengantar, karena namanya anaknya satu, yang nganter bisa empat, bisa lima orang, dan itu tolong juga dipertimbangkan. Ventilasi harus baik, ada tempat cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer. Ini tadi caranya udah ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren adalah vaksin home service ya. Ini banyak dikembangkan oleh provider ya. Apa legal, apa aman? Sebenarnya legal-legal aja selama si pemberi vaksin itu memiliki SIP yang sah dan klinik kesehatan juga memiliki izin operasional yang sah ya. Aman jika pemberi vaksin mampu melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran, memberikan vaksin sesuai jadwal, mampu mengontrol kualitas vaksin. Ini penting banget ya. Jadi kadang-kadang kan vaksin itu dibawa, jangan sampai istilahnya vaksin-vaksin ini menjadi menurun kualifikasinya, karena ada yang namanya cold chain ya. Jadi mulai dari vaksin diproduksi, diedarin sampai kepada user itu juga harus diperhitungkan ya, ada kerusakan vaksin atau tidak dan mampu memberikan vaksin dengan baik dan benar. Itu cara pemberian. Keunggulannya sebenarnya bagus ya vaksin home service karena mengurangi kekhawatiran orang tua. Yang kedua, istilahnya vaksinasi itu dapat dilakukan dengan lebih teratur sesuai dengan jadwal karena orang tuanya udah nggak enggan lagi ya. Ini proteksi saya sampaikan tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Hebert. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat juga kembali ke dokter. Terima kasih banyak dokter untuk sharing pada hari ini. Baik dok, ini ada pertanyaan ya dok yang sudah dikumpulkan, tapi ini dok, bagaimana pelayanan imunisasi di tengah pandemi? Tadi sudah disampaikan ke dokter ya dok, mungkin ada penegasan kembali dok, poin-poin penting mungkin dari pertanyaan. Ya, prinsip vaksin nggak boleh ditunda, ya. Vaksin nggak boleh ditunda, itu aja. Karena apa? Karena dengan penundaan vaksin berarti kita istilahnya tidak bisa memberikan asuransi kesehatan untuk anak kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lingkungan kita, ya. Apakah banyak penyakit? Ya nggak kelihatan, ya. Jadi semakin kita menunda vaksin berarti kita semakin beresiko untuk tidak memberikan asuransi kesehatan pada anak kita. Cuman sekali lagi, orang tua mungkin bisa memilih ya. Tempat imunisasi itu kan tidak harus selalu berada di satu tempat. Mereka bisa mengimunisasi anaknya di rumah sakit atau di klinik non rumah sakit ya, yang mungkin menurut mereka itu paparannya menjadi lebih sedikit ya. Nah, dokter juga sebenarnya harusnya bisa membuat jadwal vaksin secara tersendiri harinya gitu loh. Jadi artinya tidak bercampur dengan anak sakit. Misalnya nih, saya suka bikin jadwal vaksin itu hari-hari tertentu emang ya. Saya hari Sabtu nih ya, saya bikin ini jadwal vaksin, jadi tidak bercampur dengan anak yang sakit. Itu harapannya adalah memberi rasa aman pada orang tua, nyaman gitu loh. Jadi mereka itu untuk vaksin anaknya nggak ragu-ragu gitu loh, Heber. Ya, ya seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Ya. Erni untuk materi yang sudah disampaikan oleh dokter. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Iya, baiklah. Berakhirlah untuk 3 sesi ini.
yang sudah disampaikan oleh Dr. Charles, ya, spesialis obstetri ginekologi, dan Dr. Areta, spesialis anak, dan Dr. Ernie, spesialis anak konsultan. Baiklah, untuk para peserta, mohon sebelumnya supaya tidak mengundurkan diri, ada beberapa pengumuman yang sangat menarik untuk kita semua. Ya, baiklah, untuk minggu depan masih ada materi webinar lagi, seri ketujuh. Ya, pematerinya ada 4, ya, jadi saya akan membacakan pematerinya, ya. Jadi ada Dr. Hermi Kerer, kemudian ada Dr. Felix Setiawan Budi, ada Dr. Arif Gunawan Darmanto, dan ada Dr. Imelda. Kalau kita melihat luar biasa, bertemakan dengan terapi and supportive care. Nah, nanti untuk moderatornya akan dipandu oleh Dr. Jemima Lewi Santoso. Nah, kapankah acara ini diadakan? Sama seperti acara hari ini, jadi acara webinar seri yang ketujuh ini akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 28 Agustus pada jam yang sama seperti hari ini, yaitu pada jam 1 siang. Nah, terkait pendaftaran sudah nampak di depan layar para peserta webinar semua. Silakan untuk mendaftar, di sini gratis, ya, nanti pasti akan cepat-cepatan, ya, untuk masuk ke Zoom. Kalau tidak masuk ke Zoom, berarti masuk ke YouTube. Untuk acara berikutnya adalah lomba poster. Ya, sambil menunggu dari peserta, dari panitia, ya. Nah, untuk lomba poster, ini lomba poster yang sangat menarik. Ini dapat diikuti oleh para peserta webinar. Tidak hanya untuk mahasiswa saja, bisa diikuti oleh dosen, dokter, tenaga kesehatan, dan mahasiswa. Pengumpulan abstrak dan poster ditunggu sampai 1 September. Ya, biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Ya, kemudian ada berbagai macam topik bisa dipilih, ada 8 topik besar. Kemudian akan ada hadiah yang sangat menarik, juara 1, juara 2, juara 3, peserta abstrak terbaik, dan 8 juara favorit di Instagram. Ya, baiklah, saya juga mengingatkan pada para peserta webinar semua di sini, jangan lupa untuk mengisi presensi, karena presensi akan ditutup 30 menit setelah acara ini selesai. Baiklah, atas nama penyelenggara kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan selama acara berlangsung dari awal hingga hari ini. Saya Herbert Adrianto, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, sekaligus moderator pada siang hari ini. Mohon pamit untuk undur diri di acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam entrepreneur. Selamat sore.